Oke, bisa kita mulai, Ibu Filda? Ya. Yeah. Ya, terima kasih, Mas Anan. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Uh, shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat siang, selamat pagi, atau selamat malam, dimanapun Anda berada, katanya ada juga yang diaspora, gitu. jadi dari luar negeri. Uh, selamat datang di FJD keempat, dengan tema Preparation for Energy Transition Where Are We Now? Ini adalah salah satu dari empat FGD yang dilaksanakan uh, di IATMI International Regional Conference 2021. Secara garis besar FGD kali ini akan membahas persiapan esensial apa sih yang akan perlu diperhatikan dalam rangka mengimplementasi konsep transisi energi di Indonesia. Konsep transisi energi sendiri berangkat dari kesepakatan Perjanjian Paris di mana Indonesia kelas 7 untuk turut berpartisipasi dalam upaya memerangi perubahan iklim dengan cara pelaksanaan pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca. Pemerintah Indonesia juga sadar betul bahwa sektor energi merupakan salah satu sektor penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar oleh karena itu uh, pemerintah ya telah merumuskan uh, rencana umum energi nasional yang tertuang dalam PP nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional dengan harapan uh, sektor energi dapat terus dikembangkan dengan turut memperhatikan faktor lingkungan. Jadi energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan ini memiliki peranan penting dalam mewujudkan cita-cita pengembangan energi nasional tersebut. Dalam mengembangkan energi terbarukan, kesiapan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung sangat diperlukan. Selain itu, industri migas juga diperkirakan akan memainkan peranan penting dalam melancarkan proses transisi energi, baik secara global maupun nasional. Nah, di dalam kesempatan yang berbahagia ini, disini telah hadir para narasumber yang memiliki background yang berbeda, namun tetap relevan. Dengan topik yang akan diperbincangkan hari ini, uh, yang akan menyampaikan pandangannya masing-masing mengenai fenomena transisi energi, sehingga di akhir acara diharapkan para peserta webinar dapat lebih memahami lagi transisi energi yang saat ini sudah menjadi tren dunia global. Jadi, uh, izinkan saya, selaku moderator di FGD4 kali ini, uh, saya, Filda Citra Yusuf ketua dari Purnomo Yudianto Center sebuah organisasi non profit yang berfokus pada penelitian di sektor uh, ketahanan energi. Hari ini uh, kita sangat merasa terhormat karena telah diberi kepercayaan iatmi untuk pemandu FGD ini. Di sini telah hadir pula Bapak-bapak panitia yang tidak kenal lelah dalam menyiapkan FGD 4 sehingga acara ini terselenggara. Saya ingin menyapa terlebih dahulu penasehat FGD 4 Bapak Ahmad Yuniarto, Presiden Direktur PT Pertamina Geothermal Energy. Selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang Mbak Firda. Apa kabar? Baik, semoga sehat terus Bapak. Di sini juga telah hadir pula Bapak Ketua FGD 4 Bapak Ali Asad dari Institut Teknologi Bandung. Selamat siang Pak Ali. Selamat siang Mbak Bilda, selamat siang semua peserta. Semoga bermanfaat acara ini. Amin. Kami juga ingin menyapa Bapak Sekretaris FJD4, Bapak Romi Branajaya dari Interwell Australia. Apa kabar Pak Romi? Posisi beliau sekarang di uh, Australia ya, Pak ya? Ya, mungkin ada kendala teknis Pak Robi. Um, Halo, selamat siang. Sorry ya, maaf tadi unmute. Selamat siang semuanya. oh, selamat siang pagi atau malam di mana berada gitu. Senang sekali bisa bergabung di FGD sesi keempat ini. Selamat siang, Pak Romi. Dan terakhir ada uh, Pak Adnan Syarafi Asyafani dari PT Pertamina Hulu Mahakam. LO untuk FGD 4 yang detik-detik terakhir sebelum acara masih intensif Korespondi dengan saya, respondensi dengan saya. Kami juga berbahagia sekali karena saat ini juga telah hadir empat narasumber kami, dan tentunya para narasumber ini sudah sangat berpengalaman di bidang energi, baik dari sisi pemerintahan maupun dari korporasi. Yang pertama yang kami hormati, saya undang Dr. Nuki Agia Utama, selaku Executive Director Asian Center for Energy. Selamat siang, Pak Nuki. Selamat siang, Bu Hilda. Ya, yeah. baik, Ibu. Pak Nuki telah menjabat sebagai uh, Executive Director Asian Center for Energy dari 2019. Beliau juga senior lecturer di Swiss German University. Uh, sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai posisi dari Presdir dari Barion HP dan beberapa posisi strategis di beberapa perusahaan. Kemudian, yang kami hormati dan sudah kami kenal baik sekali karena beliau sudah uh, sering tampil di TV yaitu nah, Bapak nah. Insinyur Hasan Wida Widya Yuda selamat siang Pak selamat siang Iya sehat, sehat semuanya ya, sehat ya, semua. Alhamdulillah. alhamdulillah Pak saya senang diundang jadi uh, menjadi muda kembali <laughs> siapa jadi Pak saat ini dari Dewan Energi Nasional Republik Indonesia untuk periode 2020 sampai 2025. Beliau telah malang melintang di sektor energi dan pernah menjadi anggota DPR di dua periode dari tahun 2014 sampai tahun 2019 dan dengan itu menjadi Wakil Ketua Komisi 7 dan Wakil Ketua Komisi 1. Selain itu sebelumnya juga sudah sekitar 23 tahun telah berkecimpung di industri migas. Uh, beliau nanti juga akan memaparkan terkait dengan policy and regulation to support energy transition Indonesia. Kemudian uh, di sini juga telah hadir Pak Danief Danusa Putro, yang baru-baru ini dipercaya menjadi CEO PT Pertamina Power Indonesia, salah satu subholding dari PT Pertamina. Selamat siang, Pak. Pak Danief. Belum di -unget? Oke, okay. sebelumnya Pak Danis juga sempat menjadi Direktur Utama Mandiri Sekuritas dari tahun 2019, dan posisi-posisi penting lainnya di bank dan perusahaan multinasional di bagian keuangan. Semoga tidak ada kendala teknis di Pak Dadi, nanti mohon perhatiannya Pak Panitia. Ya. Dan yang terakhir, kita juga mengundang Ibu Becky Unijaya yang telah lama berkarir di salah satu perusahaan energi terbesar di dunia, dan sekarang beliau menjabat sebagai BP Communications dan External Affairs di BP Indonesia. Selamat siang, Ibu Becky. Selamat siang, Ibu Firda dan selamat siang para peserta ini. Dan terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya bergabung. Ya, terima kasih Ibu Becky. Jadi Ibu Becky sudah di BP sejak tahun 2005 sehingga beliau dapat Uh, di sini uh, memberikan pandangan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di BP uh, dan juga dalam menyiapkan uh, ke energi transisi di BP. Uh, kami juga ingin mengucapkan ya terima kasih sekali lagi kepada para narasumber telah meluangkan uh, waktunya di tengah kesibukan masing-masing uh, untuk hadir, berdiskusi, serta memberikan pandangan dan pengalaman-pengalaman uh, yang mengenai kondisi uh, terkini uh, transisi energi di Indonesia. Kami akan mempersilahkan para narasumber nanti untuk menyampaikan pemaparannya sekitar 15 menit, dan setelah pemaparan nanti kita akan diskusi sekitar satu setengah jam, nah, di mana para narasumber nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh saya dan juga dari para peserta di FGD 4 hari ini. Kami persilahkan juga para peserta yang hadir, kalau akan ada Uh, pertanyaan mohon diketik aja di kolom komentar, kemudian nanti panitia akan uh, memilih pertanyaan-pertanyaan. Uh, ya tadi juga disebutkan di plenary session, pertanyaan-pertanyaannya harus menantang gitu. Jadi uh, diharapkan nanti pertanyaan-pertanyaan yang menantang gitu para uh, narasumber. Jadi uh, semoga uh, jadi supaya nanti juga hasilnya untuk FGD 4 ini juga akan lebih bermakna gitu. Baiklah, jadi untuk pemaparan pertama hari ini akan disampaikan oleh Bapak Nuki. Untuk Bapak Nuki, waktunya saya persilahkan. Terima kasih, Bu Filda, kesempatan yang baik ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu sekalian, terutama dari Iatmi, telah mengundang kami dari ASEAN Center for Energy. Sedikit kami boleh bercerita lebih ke Regional issues, ya, bagaimana Indonesia bisa berperan di dalamnya, karena bagaimanapun di Asia Tenggara, Indonesia memiliki kontribusi dan pengaruh yang sangat besar. Karena kita sepertiga dari penduduknya adalah uh, di negara kita, dan juga natural resource kita terbesar, serta energi demand kita itu yang paling besar, dan otomatis supply-nya juga paling besar. Uh, langsung saya aja saya coba uh, sampaikan tentang uh, bending the curve and transition uh, to the new energy landscape especially in Southeast Asia. So, uh, sebelumnya saya ingin beri uh, gambaran secara general tentang uh, kondisi di Asia Tenggara. Uh, populasi kita sudah mencapai hampir 660 juta di 2019 dan GDP kita itu terbesar kelima uh, secara global mencapai 3,2 triliun US dollar dan per kapita di tahun lalu itu mencapai hampir 5000 US dollar per kapita in average ya. Uh, total trade sudah mencapai 2,8 triliun US dollar dan FDI inflows increase by 5.3% year on year reaching uh, 154.7 billion in 2018. Di uh, sisi energi sendiri 87 persen ya, uh, uh, saya tidak bisa bilang fortunate atau unfortunate ya. 87 persen itu disuplai oleh fossil fuel dan electricity consumption kita sudah mencapai 1.500 kWh per kapita ya, itu cukup tinggi dan uh, sangat progresif sekali perkembangannya. perkirakan sekitar 20 tahun lagi kita bisa mencapai atau menyamai uh, Eropa sedangkan eh, 60 ini yang sesuatu yang mungkin saya bisa sampaikan unfortunate ya 60 juta masih belum memiliki eh, grid quality electricity ya ini yang harus eh, menjadi PR kita bersama untuk bisa meningkatkan performa atau eh, konektivitas terhadap grid. Um, di di ASEAN ya kita memiliki kesepakatan bersama eh, disebut sebagai eh, backbone energy activities yang disepakati oleh 10 Kementerian Energi di Asia Tenggara. Dinamakan kesepakatan ini kita namakan ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation. Ya, ini sudah berjalan kurang lebih 20 tahun. Ya, saat ini ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation dengan tema Enhancing Energy Connectivity and Market Integration in ASEAN to Achieve Energy Security. Ini penting, security, accessibility, Affordability and sustainability for all, jadi harus secure, accessible, cukup murah, ya, bisa di, di, di purchase oleh masyarakat Asia Tenggara, dan juga sustainable. Di tahun ini sampai dengan tahun 2025, kita tambahkan subtema yang kita sebut sebagai accelerating energy transition and strengthening energy resilience through greater innovation and cooperation. Jadi di Asia Tenggara, kita tidak menutup kemungkinan untuk bekerjasama dengan negara-negara di luar Asia Tenggara dan juga termasuk juga di dalam negara kita di di kawasan kita sendiri untuk bekerjasama dengan industri dan institusi akademisi ya untuk memperkuat energi transisi dan memperkuat resiliensi energi tersebut melalui inovasi. Ini penting yang harus kita highlight. Jadi kerjasama dengan IATMI itu sangat diharapkan, kerjasama dengan institusi-institusi dan industri yang ada di Indonesia itu juga sangat kita harapkan. Untuk bisa mencapai tujuh program area yang kita canangkan, salah satunya ASEAN Power Grid ya, itu untuk menginisiasi multilateral electricity trade. Jadi interkoneksi antar negara sedang diinisiasi. Dua tahun yang lalu, Laos, Thailand, Malaysia sudah agree untuk berkoneksi dengan multilateral trade. Ya, dan tahun lalu 100 MW ditandatangani antara Malaysia dan Singapura untuk terkoneksi sehingga insya Allah tahun ini mungkin bisa Laos, Thailand, Malaysia, dan Singapura dan harapan kami itu Indonesia bisa jump in dan ikut masuk di sini sehingga bukan LTMS lagi tetapi ditambah dengan Indonesia. Selanjutnya program yang kita lakukan itu Trans ASEAN Gas Pipeline. Ini interkoneksi juga connectivity antara negara-negara tapi hanya fokus di pipeline, gas pipeline. Yang ketiga itu coal technology. Kita mencapai atau men, untuk mencoba mencapai apa namanya? clean energy Kulit itu kita perkenalkan Coal technology ya, untuk mengenhance the image of gold through promotion of CCP dan juga capacity building, training, serta research dan study yang 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 uh, uh, apa namanya yang konsisten dan kita lakukan di Asia Tenggara. Dan uh, selama lima tahun ke depan, kita juga diberi mandat untuk membuat center of clean uh, technology ya di situ akan dilit oleh Indonesia dalam hari ESDM. di sana akan banyak sekali aktivitas berhubungan dengan clean coal technology. Berikutnya, program area berikutnya di APEC itu Energy Efficiency and Conservation. Di sini ada expressional target oleh negara-negara Asia Tenggara di tahun 2025, yaitu mereduce atau mengurangi energy intensity 32 persen ya, berdasarkan baseline 2025. Uh, energi terbarukan juga menjadi prioritas program kita, dan kita juga memiliki target secara regional, yaitu 23 persen di tahun 2025 secara average. Lalu di install power capacity kita di target 35 persen uh, ini uh, uh, berasal dari energi terbarukan. Di program berikutnya itu kita sebut sebagai regional energy policy and planning ya untuk better profiling energy sector secara regional dan internasional. Di sini kita berkutat di energi model, energi skenario untuk di tahun-tahun yang akan datang. Kita akan lihat bagaimana posisi negara-negara di Asia Tenggara serta bagaimana kemungkinan peningkatan demand dan juga potensi yang bisa disuplai dari sisi energi primer, baik itu fosil maupun non-fosil, itu dibahas semua di Regional Energy Policy and Planning. Uh, yang terakhir adalah civilian nuclear energy, ya, ya, untuk mengembangkan atau build capabilities in policy, technology, and regulatory aspect di sisi nuclear uh, energy and technology uh, di RIPP atau Regional Energy policy Planning. Uh, kita mendevelop yang disebut sebagai ASEAN Energy Outlook ini di annual report, ya, atau outlook selama dua tahun sekali. Tahun lalu itu dua ribu ya kita mendevelop six ASEAN Energy Outlook, dan tahun depan insya Allah ASEAN Energy Outlook 7. Uh, di six ASEAN Energy Outlook, kita mendevelop 4 uh, scenario, yang pertama adalah baseline scenario, di sana konstan uh, dari level historical data semenjak tahun 2000, 2005 sampai dengan 2017. Lalu di IMS uh, target scenario atau member state target scenario, kita juga berdasarkan dari target-target dari setiap member state, termasuk juga memasukkan elemen power development plan. Dan pengembangan power development plan di luar target setiap negara, karena setiap negara memiliki PDP jangka waktu yang berbeda-beda. Ya, Pada saat PDP sebuah negara itu apa namanya berubah, kita prioritaskan energi terbarukan, pada saat kita menambah kapasitas baru. Selanjutnya untuk skenario APAEK target ya APAEK tadi yang uh, backbone energi aktivitas regional tadi kita memiliki target-target seperti 23% di 2025 dan juga energi intensitas sampai 32% di 2025 dan sebagainya itu kita masukkan di skenario APS atau APAEK target skenario. Selanjutnya yang terakhir adalah Uh, skenario uh, SDG ya Sustainable Development uh, Goals, uh, terutama SDG 7 yang berhubungan dengan energi. Uh, kita mencoba di energi efisiensi meningkatkan double the global rate of improvement in energi efisiensi di 2030 juga energi terbarukan meningkatkan uh, substantially the share of renewable energy in the global energy mix uh, dan lain sebagainya. Jadi uh, untuk selanjutnya kita bisa fokus di uh, baseline scenario, AMS target scenario atau ATS dan juga apa target scenario. Yang paling penting adalah AMS ya karena ini merepresentasikan target-target setiap negara yang sudah kita masukkan dalam skenario development termasuk di energi terbarukan berapa persen pernaikannya power generation kapasitinya berapa persen sebagainya serta target measures di NDCs itu sendiri dari setiap negara. <tuh> Uh, dari uh, apa namanya Asian Energy Outlook uh, kita bisa simpulkan di tahun 2040 peningkatan cukup signifikan di baseline mencapai hampir 1100 million ton oil of equivalent dan pada saat kita bicara uh, target scenarios uh, kita bisa saving uh, kurang lebih 20 uh, apa namanya 26% uh, persen, ya dari da, di sini bisa kita simpulkan bahwa pemerintah member states ya, asosiasi pemerintah di Asia Tenggara itu sudah cukup concern terhadap peningkatan yang drastis di masa depan tentang uh, final energy konsumsi mereka. Ya, sehingga pada saat kita bicara target dari setiap negara, kita bisa coba kurangkan itu uh, cukup signifikan sebesar 26 persen. Dan uh, pada tahun 2040, ternyata masih didominasi oleh uh, fosil fuel, kalau kita bisa lihat di sini, dan oil masih mendominasi. Ya, ini tidak bisa kita bukri dan peningkatannya cukup drastis itu dari penggunaan listrik ya dan kita juga tidak bisa hindari penggunaan seperti batu bara dan natural gas yang masih meningkat dengan cukup tajam otomatis pada saat kita bicara final energy consumption kita juga akan melihat total primary energy supply jadi bagaimana sih final energy consumption ini bisa kita supply dengan energi mix yang seperti apa dari keempat senario kita masih di tahun 2025 atau lima tahun yang akan datang relatively masih kurang lebih sama peningkatan dari TPS ya di angka 760 770 sampai dengan 870 million tons of, equivalent dan rata-rata masih didominasi oleh minyak dan natural gas serta batu bara kurang lebih sekitar 70 sampai dengan maaf 80 sampai dengan 70 sampai dengan 80% persen, itu fossil fuel di tahun 2024 sedikit ada perubahan terutama di uh, primary and supply yang yang final ya. Uh, cukup signifikan kita uh, berkurang pada saat kita menem, uh, mengaplikasikan uh, apa scenario atau APS. Jadi kita bisa uh, berkurang kurang lebih sekitar 600 million ton oil equivalent dibandingkan dengan baseline ya nah, sedangkan kalau kita bicara uh, targeted scenarios uh, kita masih mengkonsumsi atau kita harus mensuplai kurang lebih sekitar hampir mencapai 1.300 million tons oil of equivalent. Jadi cukup besar kalau kita hanya berdasarkan dari target-target yang ditetapkan oleh pemerintah di 10 member states. Sedangkan di APS ya, pada saat kita betul-betul mengaplikasikan apa tadi, kesepakatan bersama tadi secara regional, target-target yang disepakati bersama tadi, kita bisa mencapai tidak lebih dari 1.140 million tons oil equivalent. Dan di sini juga kita lihat perbandingan energi mix-nya, itu cukup menarik, karena di apa target kita bisa mencapai 29% energi terbarukan. Dan ini sebetulnya masih cukup, jauh dari target yang diharapkan karena kalau kita boleh uh, lihat di tahun 2025 kita bisa asumsikan 23 persen target tercapai tetapi pada saat lompat ke 2040 dari apa target ini selama 15 tahun setelah 2025 kita hanya bisa menambah kurang lebih 5 apa namanya <tuh> kurang lebih 65 sampai 6 persen saja share dari energi terbarukan banyak sekali challenge yang kita hadapi di sana. Sedangkan kalau kita bicara bisnis as usual kita hanya bisa mencapai persen di tahun 2040 dan juga pada saat kita mengikuti PDP dari setiap negara di member state kita hanya bisa mencapai 22% di tahun 2040 kalau kita bicara ATS scenario. Nah, ini masih jauh dari yang diharapkan dan tetap dominasi dari keseluruhan uh, energy mix didominasi oleh uh, fossil fuel terutama minyak dari sektor uh, transportasi dan industri lalu uh, juga natural gas dan juga tentunya coal dari power generation. Uh, kalau kita bicara energi ekspor import uh, di, 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 apa namanya di kawasan kita ya uh, kita betul-betul memerlukan energi transisi karena apa? Bukan hanya masalah isu lingkungan ataupun isu climate change, tapi uh, kalau kita boleh jujur, uh, production dan consumption kita itu uh, uh, cukup apa namanya um, rasio konsumsi uh, kita lebih tinggi daripada, daripada uh, produksi kita. Ini terbukti dengan uh, kita akan menjadi net importer uh, natural gas secara regional itu tahun 2027, dan kita akan menjadi net importer uh, coal di tahun 2020. 36 37 sama dengan 2040. Ini cukup uh, mengkhawatirkan kalau kita bicara tentang uh, energy security seperti mandat dari uh, uh, di di APAI tadi bahwa kita harus betul-betul bisa uh, mempertahankan atau mencapai energy security di tahun-tahun yang akan datang. Tapi dengan kondisi ini di mana uh, balance uh, apa namanya? Uh, primary energy kita terutama dari fossil fuel ternyata tidak lebih dari 20 tahun kita harus import hampir keseluruhan uh, energi uh, fosil kita. Jadi kita harus betul-betul berpikir bagaimana secara transisi ini bisa kita optimalkan untuk mencapai uh, ke, apa namanya, keamanan energi, mencapai uh, energi resiliensi, dan juga otomatis uh, uh, cukup affordable bagi masyarakat di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Uh, kalau kita bicara uh, uh, lebih detail lagi, uh, by uh, fuel, jadi di ATS dan APS tadi kita sudah bicara tentang bagaimana kita mencoba memaksimalkan tentang eh, apa namanya energi terbarukan. Tapi kondisi itu ternyata cukup sulit ya. Kita tidak tahu ini ya, apa yang harus kita lakukan dan kita harus betul-betul bicara tentang eh, practicality. Kita tidak bisa hanya bicara dalam tatanan teori, dalam tatanan wacana, dan sebagainya. Kalau kita betul-betul mau mencapai Energi security yang betul-betul bisa dinikmati oleh keseluruhan masyarakat di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Dan kita harus bicara juga tentang affordability, karena bagaimanapun, kalau kita bicara tentang affordability, akan menjadi pertanyaan yang cukup menarik. Pada saat kita tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri, tetapi kita harus banyak sekali import di waktu yang sama, kita harus bersaing dengan dengan kebutuhan-kebutuhan energi yang 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 atau demand yang tinggi dari negara-negara lain, yang saya pikir juga negara lain juga akan mencapai maturity ekonomi mereka di tahun-tahun yang kurang lebih sama dari dari negara-negara di Asia Tenggara, jadi akan terjadi severe kompetensi tentang untuk mendapatkan energi yang terutama yang berasal dari energi fosil ini. Sedangkan untuk Uh, transportation sector sendiri uh, ini ini cukup menarik karena sebetulnya negara-negara di Asia Tenggara itu memiliki kemampuan untuk mensuplai uh, fuel dengan energi alternatif dari uh, biodiesel dan biofuel. Dari di sini juga bisa kita perhatikan tentang potensi biofuel yang cukup besar yang bisa kita harapkan di tahun 2040. Kalau kita bicara targeted scenarios dari target pemerintah di member state sendiri, diharapkan bisa meningkat signifikan supply untuk transportasi fuel buat transportation sector ini kurang lebih sekitar 30% di 2040. Ya, apabila kita bicara ke Apaek ya, itu lebih besar lagi ya, Itu yang kita harapkan. Tetapi kita tidak tahu apakah pemerintah-pemerintah di negara member state ini uh, bersedia untuk meningkatkan share dari uh, biofuel dan biodiesel untuk mengurangi dependensi kita terhadap imported uh, oil uh, secara luar. Uh, selanjutnya untuk apa namanya uh, transportasi demand fuel MTUI itu juga sedikit uh, apa namanya. Uh, sedikit saya bisa uh, gambarkan uh, bahwa transportasi ini semua di tahun 2020 kita rely heavily on on oil dan ini cukup alarming bagi kita kalau kita tidak mencari alternatif uh, energi resource. Sebentar saya harus uh, charge uh, Selamat siang, Pak Nuki. Uh, Oke, okay. uh, Pak Nuki ini uh, freeze layarnya. Mungkin ada kendala ya, teknis ya. Kita... sebentar. Oke. Okay ini Panuki ada kendala ya? Kendala Ibu, betul. Ya baik. Um, mohon maaf Pak. Tadi apa? Baterainya katanya. Baterainya iya baterainya. baterainya. <tuh> ya. ya udah, nggak uh, apa-apa. Um, kita lanjut saja uh, nanti Panuki bisa balik lagi tadi ke uh, bagian yang tadi sudah uh, apa beliau sampaikan. Cuma tadi rekapan saya yaitu uh, tadi ada beberapa skenario gitu yang beliau sudah sampaikan. Uh, ada. Terus kemudian juga saya highlight uh, apa yang sudah disampaikan oleh beliau bahwa uh, ketergantungan impor dari energi fosil itu akan lebih besar lagi di 20 tahun mendatang sehingga uh, diharapkan perlu ada uh, ya perlu ada penggantinya ya, yaitu ya adalah dengan new renewable energy. Begitu. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa uh, biodiesel dan biofuel itu akan me sebetulnya memberikan kontribusi large shares di bagian uh, sektor transportasi sampai 2040. Um, jadi diharapkan mungkin ada uh, support di biodiesel dan biofuel. Uh, mungkin kita akan kembali ke Pak Nuki. Uh, selanjutnya bisa dengan Pak Satya. Apakah Pak Satya sudah siap? Uh, saya siap, cuman enggak kita tunggu Pak Lukinya. Enggak, ya? Pak Nuki ya, uh, mungkin Panitia Pak Nuki bisa menghubungi. Nanti lompat-lompat jadinya, enggak apa-apa. Iya. Oh, ini ada Pak Nuki ya. Gimana Pak Nuki? Apakah bisa? Uh, silakan, mohon maaf sekali. Tadi baterai saya tiba-tiba mati tanpa ada notifikasi. <laughs> Jadi, kita no, lanjut, Tapi silakan, silakan moderator. Apakah saya lanjut atau Pak Satya? Saya ngikut aja. Lanjut aja Pak Nuki. Karena Pak Nuki sudah hadir kembali. Nggak apa-apa, ini memang kita kalau virtual memang... Dan daring memang ada kendala-kendala <laughs> seperti itu. Silakan Pak Nuki, tadi Pak Nuki uh, tadi berhenti pada saat ini ya. Um, menginformasikan ada large shares by Rison by flow di tahun 2040. Oke, okay. okay. kalau gitu saya uh, cepat lagi karena banyak sekali yang kepotong tadi mohon maaf sekali. Uh, ya, ketergantungan kita listrik itu dan energi itu memang uh, nyata, jadi kita harus betul-betul secure terhadap uh, supply uh, listrik. <laughs> Ini message yang mungkin harus kita juga. pahami. Uh, uh, terima kasih terima kasih uh, uh, Bu Vilda atas sepatahnya. Uh, saya masuk ke dalam uh, konteks electricity sekarang. Jadi ini cukup menarik kenapa harus uh, kita juga highlight. Uh, dari Asia Tenggara itu memiliki kesepakatan juga untuk terkoneksi. Tadi seperti dari apa activities, backbone activities setelah 10 negara Asia Tenggara, kita sepakat untuk terkoneksi. Nah, uh, studi yang kita lakukan uh, bersama dengan USA dan juga GE, ya, bahwa uh, uh, kita memiliki potensi yang cukup besar ya untuk meningkatkan variabel RI dalam power generation. Jadi 23 persen target RI mix di total pemain energi apa namanya supply di tahun 2025 itu juga besar kontribusinya dari power generation. Kalau kita lihat peningkatan yang cukup apa namanya signifikan dari RI di tahun 2021 sampai dengan 2025 seperti contoh di Vietnam sendiri target mereka yang kurang dari 5 gigawatt di tahun 2020 sudah sekarang sudah mencapai 16 gigawatt. Jadi cukup cukup amazing saya pikir dari Vietnam. Kemudian sendiri sudah mengalami proses RE auction yang cukup berhasil dengan menekan biaya yang cukup besar per kilowatt hour kalau nggak salah 3,38 US cent dollar. Jadi cukup murah dibandingkan dengan pembangkit fosil lainnya. Nah, dari target scenario dan APEC scenario, ATS atau APEC, uh, 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 di tahun 2025, kita sedikit sekali yang bisa kita apa namanya uh, kita kontribusikan dari uh, sisi uh, uh, listrik ya karena waktu yang cukup mepet dan banyak sekali uh, development plan yang sudah di uh, approve oleh uh, setiap pemerintahan jadi kurang lebih susah sekali untuk bisa bergerak untuk meningkatkan share dari RI ataupun share dari non fossil fuel hanya saja di tahun 2025 kalau kita mengikuti apa scenarios, ya diharapkan kita bisa mengurangi pembangkit yang berasal dari batu bara kurang lebih sekitar 42 gigawatt ya dan juga meningkatkan solar kurang lebih 55 gigawatt. Sedangkan dari gas kita bisa kurangi 14 gigawatt dan kita juga menambah wind kurang lebih 5 gigawatt itu yang diharapkan di tahun 2025 tapi kita nggak lihat kita nggak lihat hasilnya seperti apa ini apakah itu bisa dilakukan atau tidak hanya saja kalau kita mencari target-target yang kita harapkan ya ya mau nggak mau ini harus dilakukan untuk bisa mencoba masuk dalam posisi transisi yang yang on the right track dan juga penting harus kita pahami pada saat kita bicara energi transisi kita tidak hanya bicara non fosil fuel dan fosil fuel di power generation kita harus bicara yang yang dinamakan karena eufori yang terjadi adalah secara global kemarin saya ikutin pertemuan dengan IE beberapa pembicara mengatakan bahwa pembangkit fosil fuel terutama batu bara adalah pembangkit yang sangat buruk ya dianggap sebagai musuh bersama. Saya kurang sepakat dengan pendapat itu karena begini, apapun yang terjadi kita harus betul-betul bisa mencapai kesepakatan atau mencapai uh, uh, supply energi yang tadi sustainable, uh, uh, security-nya itu tercapai dan juga affordable yang paling penting untuk untuk meningkatkan apa namanya? karena kebutuhan dari energi itu sangat penting dalam konteks peningkatan uh, perekonomian sehingga support dari energi yang affordable itu uh, sangat uh, legitimate dan sangat penting. Jadi kita tidak bisa meninggalkan satu suplai energi yang dianggap kotor dan fokus ke satu yang lain. Kita harus mengkombinasikan keseluruhannya dan mencapai titik temunya. Dalam konteks ini, Batubara kita harus cari teknologi yang cukup efisien dan rendah emisi. Jadi secara regional kita sepakat untuk meningkatkan share high efisien, low emission pembangkit dari Batubara itu salah satu win-win solution yang harus harus kita ketemu di tengah untuk bisa mencapai affordable price dari power generation supply. Nah, Bo maaf Pak Nuki? Uh, mungkin uh, bisa satu menit lagi. Oke. Okay, tak Oke. Okay. Takutnya nanti ini ada ini apa sesi tanya jawabnya berkurang. Ya. Oke. Okay, ya, ini konteksnya. Uh, cara peningkatan RI akan cukup signifikan karena bagaimanapun intermitensi menjadi problem kita harus install baterai untuk bisa mencapai kebutuhan supply listrik yang stabil sehingga konsekuensi yang terjadi adalah biaya yang harus dikeluarkan pada saat kita mencapai target APS scenario di tahun 2025 yang biayanya cukup besar harus diemban atau harus di harus di, uh, di apa uh, diinvestasikan untuk meningkatkan share dari RE. Jadi kurang lebih 70% itu biaya yang dikeluarkan di di tahun lima sendiri untuk mencapai uh, 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 apa namanya 40 uh, uh, 55 gigawatt energi terbarukan tadi uh, itu kurang lebih uh, lebih dari 200 billion US dollar dengan discounted uh, di tahun 2020 nah ini yang terjadi yang yang mau nggak mau kita hadapi dan ini salah satu cerita tentang uh, interconnection plan yang sudah kita uh, study dan sudah disepakati oleh member state jadi beberapa potensi itu besar sekali jadi kalau kita terkoneksi peningkatan VRI itu menjadi uh, uh, memungkinkan uh, dan juga potensi-potensi energi terbarukan lainnya itu juga bukan hanya solar dan wind tapi juga uh, geothermal dan juga hydro uh, dan juga tadi uh, energi fosil tapi yang lebih bersih seperti heli teknologi Uh, dari batu bara juga gas, ya. ya. Saya pikir juga akan bisa menjadi alternatif yang cukup menarik untuk mensuplai energi di Asia Tenggara. Yang saya pikir, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar, baik human resources maupun uh, apa namanya, uh, primary energy supply nya baik, yang fossil fuel maupun non-fossil fuel. Sehingga, penting bagi kita untuk memulai dari sekarang untuk bisa bicara tentang menerapkan teknologi yang tepat untuk menyasar atau untuk masuk dalam energi transisi yang betul-betul merepresentasikan energi yang affordable, security dan sustainable. Itu mungkin Ibu Bilda dari kami. Mohon maaf sekali tadi ada kesalahan apa namanya problem, problem teknis ya. Saya tidak sadar kalau ternyata baterai saya sudah habis. Terima kasih Ibu Bilda. Terima kasih Panuki. Aduh banyak insight sekali dari Panuki terkait dari negara-negara ASEAN juga yang sudah mengimplementasikan renewable energy serta tantangan apa di Indonesia sebetulnya uh, untuk untuk mencapai energi transisi. Uh, kita langsung lanjut aja ke Pak Satya uh, untuk mempersiapkan paparannya. Uh, saya mengingatkan lagi Pak, mohon maaf 15 menit untuk presentasi. Silakan okay. Pak Satya. Oke okay, terima kasih. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu namo buddhaya. Salam kebajikan kepada teman-teman Niatmi -teman dan Mbak Vilda sebagai moderator. Terima kasih saya bisa diundang dalam kapasitas saya sebagai anggota Dewan Energi Nasional. Mudah-mudahan paparan yang akan saya sampaikan bisa mengetahui secara pasti kebijakan apa dan arah apa yang dilakukan oleh Indonesia di dalam menghadapi perubahan uh, paradigma dunia dalam pengelolaan energi kita ini ke depan ya saya uh, akan mempresentasikan saya mau izin untuk apa waktunya sebentar uh, karena untuk melihat ini apa slide saya terus Oke. Okay. Saya bisa share screen ya. Oh, ini kok apa nggak bisa share screen saya? Uh, mungkin dari Pak Atnan bisa bantu? Oh, oke. Okay. Um, ya. Oh, oke, okay, Pak. Ah, ini udah, sudah sudah bisa belum? Bisa dilihat? Belum terlihat, Pak Satya. Oh, belum terlihat ya. Iya. Di Entar oh. ini udah Ah, ini bisa. Oke. Okay. <tuh> bisa terlihat ya. Sudah terlihat, Pak Satya. Mungkin bisa yeah. di zoom slide Ya. Oke, okay, jadi uh, saya ingin melihat dulu dalam hal ini mengenai situasi energi kita saat ini ya. Jadi dengan situasi yang adanya pandemi dan juga harga minyak kemarin cukup berfluktuasi di awal awal pandemi, maka uh, inilah beberapa item yang bisa saya uh, tampilkan mengenai kondisi kekinian daripada energi sektor energi kita, yaitu penurunan konsumsi BBM lantas penurunan konsumsi listrik, ya, anjloknya harga minyak pada waktu itu yang menyentuh di bawah 40 dolar, otomatis menurunkan daya tarik investasi di bidang minyak. Tertundanya sebagian pembangunan proyek EPT, ya, khususnya untuk pembangunan listrik yang berbasis daripada energi baru terbarukan, pemanfaatan gas bumi dalam negeri yang cukup rendah ya, dalam enam tahun terakhir ini, serta penurunan konsumsi batubara pada sektor industri karena banyaknya sekali yang diekspor dan peningkatan konsumsi daripada LPG 3 kg. Jadi kalau kita melihat dari permasalahan yang muncul uh, di saat di saat apa pandemi ini, maka tentu ada satu strategi tertentu yang harus dijalankan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka kita mengantisipasi permasalahan-permasalahan uh, energi yang tidak lepas daripada permasalahan dunia dan regional kalau kita melihat dari uh, sisi apa jenis daripada energinya ya jadi kalau kita lihat per tahun 2020 dari uh, pasokan energi primernya kalau dari minyak bumi sekitar 64 juta ton oil equivalent gas bumi 39 batu bara cukup besar 77 dan energi baru terbarukan kita harapkan 22,84 nah ini bisa dilihat di sini mengenai Uh, berapa konsumsi yang, di, yang, yang kita konsumsikan dari dalam bentuk energi final, yaitu tentunya dalam uh, bentuk uh, listrik, ya, yang sudah bisa langsung dipakai. Kalau kita berbicara uh, gas ataupun juga batu bara, terutama uh, minyak bumi bisa macam-macam. Dalam hal ini bisa untuk transportasi. Jadi kalau kita lihat di sini konsumsi yang ada totalnya adalah sekitar 100, uh, 104 juta ton oil equivalent. Nah kalau kita melihat daripada pasokan energi per kapita tadi sudah uh, coba dicampaikan secara regional jadi Indonesia itu 0,81 ton oil equivalent per kapita ya konsumsi energi final kita 0,49 tentunya di negara yang lebih maju maka konsumsi energi final per kapitanya akan akan lebih tinggi nah ini uh, sudah mungkin sudah cukup uh, banyak sekali ditampilkan slide ini hanya kita ingin melihat sampai sejauh mana prosentase daripada bauran daripada EBT kita. ya Kalau kita melihat dari waktu ke waktu, walaupun uh, tidak seperti yang kita harapkan, karena kita menganggap atau kita berharap di tahun 2030, 2025 itu sekitar 23 persen. Jadi kalau kita melihat hari ini sebagai bauran energi primernya itu 11,2 persen. Walaupun energi vitalnya EBT kita sekitar 14 persen. Tapi di sini yang saya tampilkan adalah uh, bauran daripada energi primer. Kalau kita lihat perjalanannya dari tahun 2017 hingga tahun 2020 ada satu peningkatan, tapi tidak belum signifikan dibandingkan dengan target uh, rencana umum energi nasional kita. Ini dari sektor migas mungkin tadi pagi sudah banyak sekali didiskusikan ya mengenai banyaknya area-area yang yang belum. Uh, dieksplor dengan baik gitu ya dari sekian banyak baik basins yang yang harusnya bisa kita maximize untuk supaya produksi daripada minyak dan gas bumi kita yang dari waktu ke waktu turun itu bisa ada satu uh, recover gitu. Jadi reserve replacement ratio kita bisa meningkat apabila semua potensi basin yang ada di Indonesia bisa dimaksimalkan. Nah, ini apa uh, fenomena, seperti yang sudah banyak diketahui, bahwa Indonesia sekarang lebih kepada "dominated by gas" daripada minyak? Ya, kita sudah net oil importer. Kalau kita lihat di sini, uh, maka konsumsi daripada industri kita lebih kita arahkan, sebetulnya, untuk menggunakan gas dibandingkan dengan minyak, karena itu merupakan juga strategi daripada energi kita ke depan yang masuk di dalam grand strategi energi nasional walaupun ini masih di dalam uh, diskusi jadi saya belum bisa menampilkan sebagai uh, satu grand strategi yang sudah mendapatkan persetujuan presiden tetapi sesuatu yang bisa uh, kita bahas di sini kita mudah-mudahan juga bisa mendapatkan masukan dari yang hadir di sini ya nah perlu diketahui bahwa Indonesia di dalam menatap perubahan paradigma pengelolaan energi dunia tidak lepas daripada komitmen global, yaitu kita meratifikasi daripada perjanjian Paris, maka muncullah Undang-Undang nomor 16 tahun 2016 mengenai Paris Agreement, di mana kita mempunyai satu keinginan untuk mengurangi gas emisi rumah kaca kita sampai 29 persen apabila tanpa bantuan internasional, tapi kalau dengan bantuan internasional sekitar 41 persen pada tahun 2030. Dan tentunya ini dijabarkan dengan beberapa item-item yang ada di dalam National Development Contribution. Jadi perlu diketahui bahwa Indonesia juga mensepakati perjanjian Paris, di sisi yang lain kita juga masuk di dalam Sustainable Development Goals yang ada sekitar 17 goals yang kita ketahui bahwa goals nomor 7 dan nomor 13 itu lebih kepada sustainability di dalam pengelolaan energi kita sekaligus mengurangi daripada emisi karbon kita. Nah dari dua perjanjian internasional, satu adalah SDG, yang satu adalah uh, perjanjian Paris, itu mesti diketahui bahwa uh, tupoksi daripada kementerian, gitu ya. jadi yang menjadi PIC daripada SDG ada di Bapenas, sementara di perjanjian Paris ada di kementerian lingkungan hidup, ya bagaimana mereka bisa uh, saling bersinergi terhadap tujuan-tujuan untuk supaya pengelolaan energi kita akan lebih uh, baik ke depan, ya, terutama pengelolaan lingkungan yang apa yang mengurangi daripada emisi karbon. Nah ini bukti daripada bagaimana pemerintah mencoba membuat national determined contribution tadi dan diketahui dengan pasti di sini bahwa 38 persen daripada reduction emission itu berasal daripada sektor energi. Adapun sisanya itu lebih banyak pada perubahan lahan, jadi ada land use dan land use change forestry di samping pertanian dan juga industri. Ini memberikan satu gambaran kepada teman-teman di sini bahwa sektor energi mempunyai kontribusi yang cukup signifikan di dalam pengurangan emisi karbon kita. Nah ini undang-undang dan peraturan yang kita miliki hari ini ya untuk membuat kebijakan energi nasional kita ya tentunya sesuai dengan Undang-Undang 30 tahun 2007 dan dikeluarkanlah kebijakan energi nasional yang disetujui oleh DPR, yaitu satu-satunya peraturan pemerintah yang mendapatkan persetujuan DPR itu adalah PP 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi kita di mana di dalam kebijakan energi nasional tersebut ada turunannya dalam bentuk perpres yaitu mengenai rencana umum energi nasional yang tadi diketahui mengenai target-target yang harus ditempuh di dalam bauran energi kita. Memang ada satu klausul di sini yang perlu diketahui ya bahwa di dalam kebijakan energi nasional kita itu boleh direview ya ada satu revisi setiap lima tahun begitupun pula di rancangan umum energi nasional kita jadi kalau kita tahu bahwa PP tahun 79 2014 itu sudah umur lebih daripada enam tahun sudah menginjak ke tujuh tahun ya maka layak kalau itu kebijakan energi itu akan direvisi. Begitupun pula dengan rancangan umum energi nasional kita. Jadi masih diketahui target pentargetan yang ada di dalam RUEM kemarin itu mendasarkan kepada perubahan-perubahan yang terjadi pada saat itu. Maka menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi sekitar 7 sampai dengan 8%. Nah, jadi apabila sekarang ya misalkan capaiannya tidak bisa seperti yang kita harapkan, itu tidak lepas daripada pertumbuhan ekonomi kita yang mengalami satu kontra kontraksi otomatis akan mempengaruhi daripada iman ya apabila dimannya berkurang, otomatis supply akan menyesuaikan, ataupun ada beberapa yang mungkin bisa di, uh, tidak dikonsumsi domestik, tetapi dilakukan uh, ekspor. Nah, ini tentunya merupakan satu pemikiran daripada Dewan Energi Nasional untuk melihat untuk melakukan revisi terhadap Rancangan Umum Energi Nasional kita. Nah, ini uh, sebagaimana apa diketahui yang isi daripada Perpres 79 tadi saya senang sekali Pak Nuki mengatakan bahwa eh, paling penting adalah affordability itu sebetulnya sudah masuk di dalam konsep kita di dalam konsep mengenai ketahanan energi kita, ya, mengenai energy security kita. Jadi kalau kita melihat uh, definisi yang kita miliki mulai daripada ketahanan, kemandirian, dan juga kedaulatan, di dalam ketahanan, faktor yang tidak kalah penting adalah affordability, di samping ketersediaan supply, ya, ada acceptability kalau hari ini, jadi otomatis uh, bagaimana pengelolaan daripada energi kita berwawasan lingkungan. ya Maka apa yang kita lakukan di dalam mencoba untuk mencapai daripada bauran energi kita tidak lepas daripada kebijakan yang menjadikan energi kita itu menjadi affordable kepada masyarakat. Nah, apabila itu tidak dicapai tentunya itu menjadi hambatan-hambatan kita pada waktu kita mencoba untuk merubah atau secara perlahan mentransisikan penggunaan daripada energi fosil menuju kepada energi baru dan terbarukan kemandirian bagus ya apabila kita bisa laksanakan. Mungkin untuk gas kita bisa mengatakan cukup mandiri tapi tidak demikian dengan minyak dan kita harapkan juga nanti di dalam pengembangan daripada EBT ke depan itu akan bisa mendorong kepada kemandirian energi nasional kita. Kedaulatan energi tentunya teman-teman semuanya harus menyadari bahwa itu cara pengelolaan daripada energi kita yang tidak boleh keluar daripada framework konstitusi kita pasal 33 tahun 1945 bagaimana kita menempatkan negara di dalam mengelola daripada sumber daya alam yang kita miliki itu yang uh, tidak lepas daripada konteks uh, kedaulatan energi kita nah <tuh> ini uh, apa satu pakem gitu yang sudah disepakati kebijakan utama kita di dalam uh, energi nasional kita apa saja dan apa apa yang menjadi kebijakan daripada pendukung. Nah, seperti diketahui, yang penting sustainable, ya harganya terjangkau, infrastrukturnya tersedia, dan tentunya kita selalu akan mengembangkan dengan pengembangan teknologi yang baru serta adanya kelembagaan dan pendanaan yang benar. Nah, ini yang menurut saya merupakan satu kebijakan yang harus diiringi daripada kebijakan utama tentang ketersediaan daripada energi untuk kebutuhan nasional nah ini cara kita melakukan daripada dua kebijakan tadi ada prinsip-prinsip dasarnya yang harus kita uh, lakukan yaitu melalui daripada pertimbangan keseimbangan keekonomian energi kesama uh, apa keamanan daripada pasokan energi dan pelestarian daripada lingkungan hidup ini sebuah definisinya tidak tidak jauh daripada kemandirian kedaulatan dan juga uh, ketahanan daripada apa energi kita nah kalau kita melihat yang ada di dalam apa, kebijakan energi nasional kita maka kita akan melihat di sini bahwasannya di tahun 2014 saja kebutuhan gas kita 57 persen 2019 64 persen batubara kita meningkat drastis dari 20 persen menjadi 60 persen ya dan uh, apa kita harapkan tidak akan lagi diekspor ya kebutuhan gas itu karena memenuhi daripada kebutuhan domestik di tahun 2035 untuk gas dan batu bara tahun 2046. Nah, ini semuanya tentunya uh, me memerlukan satu effort ya di mana kita mencoba untuk meningkatkan porsi daripada gas batubara untuk kepentingan domestik kita. Nah, kita juga melihat bagaimana rancangan umum energi nasional kita yang dalam tanda petik tidak bisa terpenuhi hingga saat ini, termasuk kebutuhan penggunaan batubara domestik yang tidak pernah tercapai, sementara kebutuhan impor daripada batu, kebutuhan ekspor daripada batubara yang ter terus meningkat. Jadi, tidak tercapainya daripada kebutuhan domestik. Bukan dikarenakan kita tidak bisa mengabsorb, karena domestic market obligation yang dibutuhkan oleh PLN untuk mengabsorb daripada batubara kita sudah ada satu peningkatan yang cukup signifikan. Tapi, bisa dilihat bahwa industri kita mungkin tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan maka kita uh, lebih mengeksploitasi daripada batu bara kita untuk kepentingan dari uh, ekspor dibandingkan dengan memenuhi daripada kebutuhan dalam negeri. Nah ini uh, tadi yang sudah uh, saya bicarakan mungkin kita skip saja karena ini merupakan target-target capaian daripada bauran energi kita baik uh, batu bara, gas bumi dan minyak bumi. Kalau kita lihat yang tertuang di dalam ruen kita, jadi fosil kita, energi fosil kita masih di atas 50 persen. Ya, 24 persen sendiri gas bumi ini tahun 2050, ya, minyak buminya sekitar 20 persen, 25, uh, 20 persen, batu bara 25 persen. EPT kita meningkat dari dari yang kita harapkan 23 persen di tahun 2025 bisa 31 persen. Maka cara kita melihat paradigma yang ada sekarang, ya adanya Uh, isu ataupun uh, bagaimana institusi seperti AIE yang mengatakan bahwa mereka akan ada karbon uh, atau phasing out ya itu uh, pada tahun 2050 dan uh, presiden apa Macron yang di uh, Prancis juga mengatakan bahwa tahun 2030 sudah tidak lagi ada PLTU ya Indonesia tentunya mensikapi ini dengan hati-hati karena kita hidup di dalam fossil fuel based economy. Dan kita mempunyai resources fosil yang cukup tinggi, sehingga kita mempunyai satu strategi tertentu di dalam menatap masa depan kita, di mana kita tetap bertekad untuk mengurangi emisi karbon, mengakselerasi daripada perkembangan new and renewable energy. Tetapi di sisi lain, juga kita melakukan upaya-upaya agar energi fosil kita bisa comply di dalam penekanan daripada emisi karbon itu. Saya bisa sampaikan di sini bahwa banyak kebijakan pendukung yang yang kita lakukan, terutama untuk fossil fuel, ya agar mereka bisa mengurangi emisi karbonnya. Yang pada saatnya nanti kita lagi diskusikan mengenai carbon pricing, ya supaya kita bisa me me memberikan uh, externality factor di dalam harga daripada energi fosil di dalam rangka berkompetisi dengan energi baru dan terbarukan. Nah, apabila kita bisa men 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 menaruh Uh, externality di dalam fossil fuel kita, maka itu merupakan appetite daripada pengembangan energi baru dan terbarukan. Karena di dunia sekarang kita bisa mengetahui uh, energi baru terbarukan itu di samping karena masalah intermittent di dalam supply-nya, tetapi juga harga yang masih belum bisa kompetitif dibandingkan dengan energi fosil. Walaupun energi soria mungkin mempunyai apa cerita kita tersendiri. Nah itu tentunya hal-hal yang akan menjadi fokus daripada pemerintah Indonesia untuk melihat bagaimana kita bermain di antara dua senario besar, ya, bagaimana kita melakukan manajemen yang baik terhadap fosil fuel kita, tetapi juga dalam rangka kita memenuhi dari target daripada emisi karbon yang akan kita turunkan dari waktu ke waktu sesuai dengan pada kesepakatan Paris. Nah ini uh, ilustrasi mengenai RPJPMN kita di tahun 2020 hingga tahun 2024 ada beberapa major project ya yang memberikan satu gambaran gitu bahwa uh, untuk memenuhi daripada uh, major project yang harus dicapai dari tahun 2020 sampai tahun 2024 tidak lepas daripada uh, kebijakan yang sifatnya lintas sektoral yang tidak hanya bisa dilakukan oleh satu kementerian saja. Jadi ini juga bisa sekaligus memberikan gambaran kepada teman-teman semuanya, justru Dewan Energi Nasional itu dibentuk di dalam rangka untuk memecahkan permasalahan yang memerlukan adanya kerjasama lintas sektoral. Nah, mohon maaf ya. ada uh, mungkin satu menit lagi Pak Satya. Oke okay, boleh. Jadi ini gambaran aja mengenai RUEN dan apa KSAN, atau Grand Strategi Energi Nasional. Saya tulis di sini draft ya supaya uh, nanti bisa uh, bisa membayangkan kira-kira yang akan kita putuskan oleh pemerintah di kemudian hari ya beberapa saat lagi apabila Presiden sudah memanggil kita untuk melakukan rapat paripurna maka KSN ini bisa apabila diputuskan bisa menjadi revisi daripada ruan di kemudian hari. Saya lompat saja di sini, saya akan memberikan apa kira-kira isi daripada KSN. jadi ada sub, ada item 1 sampai 13, yaitu mulai daripada meningkatkan produksi migas, ya, lantas meningkatkan kapasitas kilang, mengoptimalkan pemanfaatan gas, meningkatkan penggunaan kendaraan motor listrik berbasis baterai, mempercepat pemanfaatan pembangkit EBT, meningkatkan LPG domestik, pembangunan jaringan gas kota, kompor listrik, mengembangkan TMI, ada transmisi gas dan receiving terminal serta PLTN secara kecil. Jadi uh, perlu diketahui bahwa GSN itu menjadi satu tuntutan uh, domestik ya tuntutan kita karena tertekannya uh, kebutuhan daripada uh, devisa negara karena kita defisit karena impor LPG dan juga impor daripada BBM maka Presiden menginginkan ada satu senario untuk memerangin itu semua ya sehingga kita bisa mengurangi daripada de apa defisit transaksi berjalan kita maka muncul satu senario baru yang disebut dengan Grand Strategi Energi Nasional di samping kita tahu adanya kontraksi daripada ekonomi kita tent tentunya asumsi-asumsi daripada ekonomi makro kita sudah berubah dari apa yang pernah jadikan asumsi kita pada waktu kita membuat ruang di tahun 2017. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Filda dan teman-teman sekalian. Ada beberapa slide yang belum sempat saya tampilkan, tapi bisa nanti kita perkaya di dalam diskusi. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Satya. Jadi uh, tadi Pak Satya sudah menekankan, uh, adanya grand strategi uh, energi di 2020 sampai 2030 yang masih draft uh, dan diharapkan juga ini uh, secepatnya difinalisasi kemudian juga uh, Pak juga uh, memaparkan tadi tentang kemandirian dan kedaulatan energi yang diharapkan tercapai dengan 4 A of course availability affordability kemudian juga accessibility ya dan uh, ini juga uh, ada tambahan dari selain 4A itu yaitu adalah teknologi kemudian juga pendanaan yang uh, bisa mensupport -me dari 4A ini. Kemudian juga tadi juga semuanya sudah menjawab Pak dengan uh, tadi keresahan uh, apa ya impor impor minyak ya di 20 tahun ke, -ke depan bahwa sebetulnya gas bumi itu bisa menggantikan juga minyak yang uh, juga akan semakin uh, menurun kemudian uh, konsumsi gas juga akan semakin naik. Jadi um, itu ada sedikit highlight dari paparan dari Pak Satya. Terima kasih Pak Satya. Untuk selanjutnya narasumber yang ketiga adalah Ibu Becky, maaf, Pak Dani, Pak Dani dan Saputro. Apakah sudah siap Pak Dani? Uh, masih di mute Pak Dani? Mungkin di unmute dulu. Ya. Yeah. Terima kasih Pak Filda. Ya, saya sudah siap. Saya bisa mulai? Silakan pada 15 menit ya. Pada ini untuk paparan ya. Terima kasih. Baik, 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 baik. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Eh, uh, mudah-mudahan bisa terdengar dengan baik ya uh, semuanya. Uh, jadi uh, yang terhormat eh uh, rekan-rekan eh uh, pembicara semua, Pak Nuki eh uh, selaku eksekutif Director dari Asian Center of Energy. Pak Satya Widya Yuda dari Dewan Energi Nasional Ibu Becky, ya, ini jaya selaku VP Communication External Affairs dan seluruh Bapak Ibu yang hadir menyaksikan virtual webinar ini. Om, swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama-tama mengucapkan puji syukur kepada kita semua. Uh, atas um, rahmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, bahwa hari ini kita ber dapat berkumpul dalam acara IATMI ya, (International Virtual Conference 2021). Saya, dari Danu Saputro, Bapak Ibu yang sekarang ini menjabat sebagai Direktur Utama Subholding uh, Power, New, dan Renewable Energy. Jadi, mungkin uh, singkat saja, kita mulai uh, presentasi mengenai strategic plan towards energy transition for Pertamina. Uh, jadi, kalau kita lihat, Bapak Ibu. Um, Melihat tren energi global yang, yang seperti kita saat ini terlihat, di mana seluruh oil and gas company, ya, itu sudah mulai mempersiapkan diri untuk masuk uh, ke energi transisi. Jadi, berdasarkan tren energi global tersebut, Pertamina juga menyu tiga, uh, mencoba menyusun tiga skenario, ya, yaitu uh, business as usual, based on market driven, and uh, green transition, untuk memberikan gambaran kondisi energi ke depan untuk uh, senario senari, uh, business as usual kita mengasumsikan tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan untuk mendorong uh, transisi atau diversifikasi energi namun untuk uh, senario market driven dan green transition utamanya didasarkan pada pencapaian target nationally determined uh, contribution energy yaitu 11 persen untuk skenario market distributions dan 14 persen untuk scenario green transition. Target tersebut merupakan bagian dari target penurunan 29% dan 41% yang dengan bantuan internasional dari total emisi di tahun 2030 yang tersirat dalam NDC kita. Jadi melanjutkan tiga senior yang sudah dijelaskan sebelumnya Uh, seperti yang dapat kita lihat di sini, di mana energi transisi berpotensi menurunkan permintaan oil ya dari 2,8 juta barrel per day menjadi 1,3 juta barrel per day atau turun sekitar 50 persen ya di tahun uh, 2050. Namun apabila kita lihat dari penetrasi total um, kendaraan EV, ini menunjukkan bahwa energi transisi ini berpotensi untuk meningkatkan Uh, jumlah pengguna kendaraan EV hampir tujuh kali lipat, Bapak Ibu, dengan uh, bisnis usual saja. Ya. Jadi, hal ini tentunya sudah uh, harus kita antisipasi oleh Pertamina. Yang secara bertahap uh, harus bertransisi uh, kita dalam hal ini ikut serta dalam uh, kepemilikan di Indonesian Battery Corporation. Kemudian, juga kita lihat bahwa... Uh, um, di sini bahwa apa namanya total kebutuhan energi Indonesia itu sampai tahun 2050 secara total itu meningkat 1,8 persen ya per tahun sampai tahun 2050 dengan dapat kita lihat di sini ada sedikit penurunan di tahun uh, 2020 ya itu karena pandemi Covid um, bauran energi primer yang diarahkan uh, kepada pencapaian target penurunan emisi sebesar sebesar 29 persen pada tahun 2030 yang merupakan target NDC, dapat juga kita lihat bahwa sampai tahun 2050 total kebutuhan energi masih didominasi oleh sektor industri, transportasi, dan rumah tangga. The top three sektor di graf tersebut ya. Jadi berikut merupakan potensi pengembangan portfolio terbarukan domestik. Hal ini merupakan antisipasi, Bapak Ibu. Uh, maka antisipasi Pertamina dalam menghadapi penurunan uh, NRE dari 9,2 persen menjadi 17,7 persen di tahun 2030 dengan menambah besar uh, portfolio green energy, gitu ya. Pengembangan portfolio uh, EBT di Pertamina itu terbagi menjadi 8 kategori uh, yang kita lihat dalam slide ini. Pertama, kita mulai dari geothermal. Ya geothermal uh, di Pertamina itu uh, sudah memiliki social beberapa portofolio bisnis geothermal melalui PT uh, Pertamina Geothermal Energy. Mas Ahmad Juniarto yang hadir sebagai uh, ini ya moderator apa namanya uh, stakeholder di sini itu sebagai CEO dan untuk kedepannya juga memiliki rencana untuk meningkatkan uh, penambahan kapasitas sekarang dari total 672 ratus tujuh menjadi sekitar 1,1 gigawatt di tahun 2026. Kedua, kita juga menjajaki energi storage untuk hidrogen, yang dimana saat ini Pertamina sedang melakukan research ya, pengembangan hidrogen untuk fuel cell, dan juga research produksi green hydrogen, hidrogen dengan meningkatkan pemanfaatan portfolio geotermal yang dimiliki oleh Pertamina untuk bisa memproduksi green hydrogen ini. Ketiga adalah uh, EV battery dan ISS ya uh, energy storage system. Jadi Pertamina juga ambil bagian seperti yang disebutkan Kadi dalam JV Indonesia Battery Score, uh, Company yang memiliki target produksi baterai uh, di tahun 2022, uh, 2022 dengan kapasitas 0,2 giga, uh, gigawatt uh, uh, menjadi 140 gigawatt uh, di tahun 2029 tujuannya juga membangun sebenarnya tujuan membangun ekosistem EV battery uh, juga termasuk uh, bisnis swapping dan charging jadi ini benar-benar dari hulu ke hilir ya yang dimana di hulu itu eh uh, uh, nikel ore yang dimiliki oleh antam all the way sampai eh uh, memproduce eh uh, baterai cell baterai baterai apa namanya eh uh, pack dan juga untuk ke uh, ekosistem untuk swapping dan charging di uh, retail sector Kemudian untuk gasification dengan melakukan pembangunan metanol plant. Uh, metanol plant di Dumai itu ada dengan kapasitas 1000 uh, kiloton per hour uh, uh, sorry, uh, annually uh, per annual yang uh, yang akan on stream di tahun 2025, uh, potensi offtake nya dari nunukan uh, 650 uh, kiloton uh, per annum ya, di tahun 2026 serta bituni pupuk Indonesia sebesar 1800 kiloton uh, per annum. Kemudian untuk yang renewable, Pertamina menargetkan produksi DME dengan kapasitas 5.200 serta etanol 1.000 juga kiloton per annum yang direncanakan akan on stream di tahun 2025. Selanjutnya untuk circular carbon economy yang merupakan kita melakukan pendekatan integrasi dan juga inklusif ya untuk transisi menuju energi Uh, sistem energi yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan uh, melalui konsep 3R, uh, Recycle, Reduce, dan Reuse. Uh, juga kita uh, uh, Pertamina mempunyai rencana untuk membangun Green Refinery dengan melakukan penambahan kapasitas 5 Green Refinery mulai tahun 2023 sebesar uh, 6-100 uh, kiloton uh, per annum di tahun 2025. Yang terakhir adalah bioenergi, yaitu penambahan uh, pembangkit um, tahun 2020, dari, uh, dengan periode 2020 sampai 2026 melalui pengembangan biomass, biogas dengan target uh, mencapai 153 MW. Gitu ya. Uh, kemudian next, nah, di sini kita lihat uh, bauran um, bauran energi portfolio Pertamina, di mana secara umum kita akan membangun, tetap akan membangun oil and gas supply chain yang terintegrasi untuk memasok demand domestik uh, dan aktif membangun portfolio uh, new dan renewable, uh, renewable energy dengan menggunakan sumber daya dalam negeri. Saat ini Pertamina memasok uh, hampir um, 71% dari total kebutuhan energi Indonesia, um, juga um, berdasarkan AJPP, yang ditetapkan oleh uh, Pertamina juga sudah align dengan draft dari kebijaksanaan sorry kebijakan Grand Strategi Nasional uh, dan juga untuk dapat menjawab tantangan uh, peningkatan uh, demand energi dengan kondisi di mana kapasitas pasokan uh, energi terbatas seperti seperti produksi minyak yang turun kita masih import crude dan uh, dan BBM yang meningkat. LPG juga masih impor, ekspor perti yang tertekan dan juga dengan infrastruktur gas dan listrik belum terintegrasi. Jadi ada beberapa rencana solusi yang akan diterapkan yang kita juga berharap sudah align dengan portfolio Pertamina. Sebagai contoh adalah mempercepat pembangkitan energi baru terbarukan. Pertamina juga akan melalui apa namanya ekosistem yang ada dalam halaman sendiri untuk memanfaatkan captive market untuk bisa turut mendukung percepatan pembangkitan uh, energi baru dan terbarukan. Uh, di sini uh, next, nah di sini mungkin kita bahas, bisa kita lihat Bapak Ibu uh, Pertamina uh, pertengahan tahun lalu melakukan uh, major corporate uh, restructuring, gitu ya, yang dimana uh, menciptakan atau mengcreate gitu ya, bukan menciptakan enam subholding bisnis. Jadi Pertamina Persero yang kita kenal itu akan menjadi super holding gitu ya. Kemudian ada enam subholding bisnis yang dimana semua bisnis itu akan ada di subholding level dan 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 turunannya. Jadi dapat kita lihat subholding tersebut ada ada upstream itu ada Pertamina Holding Energy, untuk midstream untuk refinery dan petrochem itu melalui Pertamina Kilang uh, Internasional, uh, kemudian untuk uh, commercial trading melalui Pertamina Patraniaga, untuk gas uh, obviously kita ada PGN. Nah di sini saya selaku CEO adalah untuk subholding power dan new renewables. Uh, jadi itu uh, entitasnya adalah Pertamina Power Indonesia. Yang terakhir adalah shipping. Uh, shipping kita uh, melakukan aktivitas melalui subholding Pertamina Internal Shipping. Jadi untuk uh, power dan new renewable, Bapak Ibu, kita uh, memiliki visi bahwa kita akan uh, to lead Indonesia Energy Transition through innovative clean energy. Kita ada empat pilar, gitu ya, untuk uh, dari portfolio uh, energy mix uh, untuk uh, power new renewables. Jadi kita um, uh, pilar pertama adalah Uh, integrated gas to power IPP dan juga CPP. Obviously, kita akan mengembangkan uh, renewable new renewable energy, seperti solar, biomass, biogas, hydro, wind, biofuel. Uh, geothermal ini sudah uh, cukup mapan, sudah beroperasi. Kita akan terus mengembangkan uh, geothermal uh, potensi yang ada di Indonesia, and beyond, gitu ya, uh, under Pertamina, geothermal uh, energy, dan terakhir adalah manufacturing. Ini semuanya terkait dengan ekosistem dari electric vehicles, battery dan uh, semua turunannya. Termasuk juga kemungkinan masuk ke dalam uh, electric vehicles uh, manufacturing itu sendiri. Mostly the two wheelers. Obviously the enablers ini uh, seperti uh, semuanya kita memerlukan uh, engagement uh, organizational engagement capability dan meningkatkan kapasiti institusional kita. Kita perlu meningkatkan te technical and commercials capabilities kita untuk strategi funding obviously itu something kita perlu uh, tingkatkan juga project delivery excellence ya yeah. ini mungkin kita sudah punya certain expertise tapi tapi perlu kita tingkatkan selain itu juga stakeholder engagement uh, Bapak Ibu uh, communication strategy dan juga yang yang kalah pentingnya mengenai uh, health and safety and uh, environmental uh, excellence gitu ya jadi uh, next Uh, mungkin uh, tadi mengenai kebijakan uh, strategi ekonomi, apa namanya beberapa kebijakan yang diharapkan dapat direalisasikan untuk mendukung program transisi energi ini uh, dapat kita lihat um, bahwa um, untuk mendukung program transisi energi ada beberapa portfolio Pertamina ya seperti produksi minyak dan gas yang diharapkan dapat tersedianya insentif uh, fiskal dan non fiskal. Jadi mungkin beberapa contoh untuk biofuel diharapkan kebijakan dan pemberian insentif agar lebih kompetitif dengan market sesuai dengan regulasi specifically di biofuel. Untuk jargas jaringan gas diharapkan ada pemberian insentif regulasi dan subsidi untuk infrastruktur, market dan harga jual gitu ya. Untuk DME dan metanol diharapkan adanya kebijakan pemberian insentif agar kompetitif dengan market juga untuk ke kebijakan pembangkit gas dan RRR seperti kebijakan regulasi harga jual beli listrik, implementasi dari adanya power wheeling, dan juga kebijakan lainnya yang dapat meningkatkan ekosistem bisnis untuk dalam rangka transisi energi tersebut. gitu ya. Juga yang terakhir untuk electric vehicle dapat diharapkan dari regulasi untuk melakukan standartisasi terutama baterai ya oleh pemerintah atau baterai yang di kita bisa akan apa namanya introduce to the market. Mungkin uh, itu saja uh, paparan dari saya. Mudah-mudahan uh, ini paparan um, sikat ini dapat lembut uh, bermanfaat ya. Uh, juga mudah-mudahan uh, sesuai dengan waktu yang diberikan kepada saya, Mbak Filda. Mungkin terima kasih sekali atas perhatian dari uh, rekan-rekan uh, pembicara dan juga Bapak Ibu yang hadir di sini. Saya kembalikan ke Mbak Filda. Terima kasih, Pak Dhani. Uh, tadi uh, luar biasa sekali jadi perusahaan energi tadi uh, ada kata-kata turbo charge untuk ke energi transisi itu um, bukan apa ya bukan uh, charge lagi tapi harus turbo charge nah itu jadi ada beberapa perusahaan energi tadi sudah disebutkan sama Pak Danif ya uh, mereka uh, sudah bergerak di energi transisi kemudian tadi juga disebutkan juga sudah ada 8 portfolio portofolio uh, green energy secara domestik jadi sudah ada strategi dan sudah diimplementasikan juga, dan luar biasa juga karena Pertamina Power Indonesia itu baru berdiri di tahun 2016, ya Pak. Ya? Jadi uh, PR-nya banyak sekali, gitu Pak. <laughs> baru dan uh, banyak sekali uh, yang perlu direalisasi juga dari, dari uh, segala planning yang ada di uh, Pertamina Power Indonesia. Nah, sekarang kita ke narasumber kita yang terakhir, ya, uh, dengan Ibu Becky. Ibu Becky, apakah sudah siap untuk presentasikan paparannya uh, sekitar 15 menit dan untuk para peserta jangan lupa uh, untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan uh, di kolom chat ya diberi kesempatan untuk hal itu uh, Ibu Becky apakah ya uh, ya saya sudah siap uh, suaranya bisa terdengar terdengar dengan jelas sekali ibu Jadi silakan saya coba uh, share screen dulu ya. Oke, okay, the time is yours ibu. Terima kasih sebentar. Uh, boleh saya cek apakah sudah terlihat? Sudah, sudah tam, sudah, sudah ada ibu. Oke, okay. uh, uh, pertama so, uh, selamat sore rekan-rekan uh, uh, Iatmi dan juga uh, tadinya se. Salam hormat juga untuk para pembicara sebelumnya ada Pak Nuki, Pak Satya, Pak Danif, dan juga ada Pak Ahmad Yuryanto yang juga ada di di apa di salah satu stakeholder di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom budaya dan uh, Om Swastiastu. Uh, semoga. Saya senang juga nih dapat yang terakhir karena yang sebetulnya sudah banyak yang diawali oleh banyak pembicara-pembicara sebelumnya yang sudah cukup menjelaskan dan senang mendengarnya karena memang banyak sekali yang sebetulnya sudah cukup apa sama lah kurang lebih ya bahwa pertama kita semua berada di tempat yang sama melihat kebutuhan untuk berubah dari sebuah perusahaan energi itu sudah uh, sesu sesuatu yang tidak bisa ditampik gitu ya bahwa kami sebagai orang-orang yang dulu hanya bergerak di bidang migas ini, memang harus terus mengikuti tren dunia di mana dunia, masyarakat, apalagi generasi yang sekarang yang jauh lebih aware terhadap uh, lingkungan hidup, terhadap perubahan iklim, itu menuntut kita juga untuk berubah. Nah, oleh karena itu memang sejak uh, Februari tahun 2020, jadi baru satu tahun terakhir ini, kami memperkenalkan BP yang baru. Jadi kalau dulu teman-teman lihat tulisannya B dan P-nya besar, kalau sekarang itu B dan P-nya malah sudah diganti jadi huruf kecil juga. Gitu. Nah, BP yang baru ini seperti apa sih sebetulnya? Jadi saya agak sulit menerjemahkan ya, kalau purpose sama aim itu sama-sama tujuan kalau bahasa Indonesianya. Tapi kalau purpose itu kayaknya mungkin sedikit lebih mendalam. Mendalamnya dalam sisi bahwa kita ingin mengajak bahwa bersama-sama kita reimagine energy. Jadi merubah cara berpikir gimana sih caranya kita mendapatkan energi yang tadinya hanya konvensional menjadi sesuatu yang yang lain atau sesuatu yang memang bisa dilakukan dengan dengan cara yang berubah untuk uh, masyarakat dan juga untuk planet yang, yang 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 ada gitu ya. Lalu yang berikutnya kita punya ambisi, ambisinya apa? Ambisinya adalah kita ingin pada tahun 2050 kita bisa mencapai net zero uh, sebagai perusahaan yang net zero. Net zero itu artinya apa? Jadi antara emisi bisa dilakukan secara bersamaan dan itu Harapannya adalah kalaupun kita ingin lakukan, kita bisa lakukan dengan lebih cepat. Nah, untuk mencapai uh, net zero company pada tahun 2050 sudah ada 10 hal yang ingin kami lakukan. Lima itu berkaitan dengan operasi kami sendiri, di mana misalnya gimana semua produk-produk kita jadi baik uh, dari hulu dan hilir itu kemudian dijadikan uh, apa produk yang net zero, tapi juga dalam operasional kami kami bisa mengurangi hal-hal tersebut. Jadi Ten aims ini adalah awal dari bagaimana kami berusaha untuk mencapai yang net zero company pada tahun di 2050 uh, yang akan datang. Nah, uh, berikutnya nah ini. Jadi kalau dulu dikenal sebagai perusahaan yang hanya memproduksi energi istilahnya, yang mengambil uh, ekstraktif gitu ya. Nah, itu kami ingin berubah. Kami ingin sekarang kami menjadi perusahaan energi menawarkan solusi Solusi apa? Solusi untuk memberikan energi yang lebih bersih, yang tetap menjaga bahwa keekonomian bisa tetap maju, tetap mengangkat apa, masyarakat dari kemiskinan, tapi melakukannya dengan cara yang lebih baik. Nah, ini yang disebut dengan apa sih integrated energy company yang ingin kami lakukan, yaitu di situ bahwa kami ingin bisa melakukan itu dan menawarkan solusi itu bersama-sama dengan, dengan yang lebih baik. Karena apa? Tidak mungkin kita tidak perlu energi pasti harus ada. Nah ini lalu bagaimana kita bisa melakukannya dengan cara yang lebih baik. Nah itu yang yang sebetulnya ingin kami capai uh, uh, dengan merubah seluruh strategi dan seluruh uh, purpose. dari dari, dari, dari bi, bi. Saya senang dengan kata-kata gitu ya. Um, kalau dulu dibayangkan, oke okay deh, dari yang konvensional langsung berubah menjadi renewables. Itu akan, ya, pasti harus ada masa transisinya. Transisinya fokusnya ada tiga. Jadi, yang pertama pastinya adalah mengenai low carbon electricity dan energy. Yang kedua, convenience and mobility tadi disebut beberapa kali oleh Pak Nuki dan juga oleh Pak Satya. Bagaimana? mobility atau transportasi itu akan menjadi hal yang sangat kritikal juga dalam menyumbangkan yang namanya penurunan emisi. Dan yang ketiga, nah ini, migas itu tidak ditinggalkan 100 sama sekali. Jadi resilient dan fokus hidrokarbon itu tetap menjadi hal yang penting. Nah, Tiga hal ini kita lakukan dengan apa? Dengan integrating energy system, ya, artinya apa? Jadi begini, kalau jam, uh, dulu tadi Pertamina menyebutkan ya, jadi uh, sejak pertengahan tahun lalu Pertamina merubah perusahaannya. Nah, kami sejak Februari uh, kemarin itu kami pun merubah. Jadi dulu organisasi kami ada Hulu dan Hilir yang kita pakai selama 150 tahun sekarang itu semua. Di ur Jadi udah tidak ada 11 di mana di ada low carbon, ada gas and low carbon energy, ada region cities and solutions. Jadi bentuknya berubah. Nah, inilah yang disebut dengan integrating energy system di mana dari hulu ke hilir kami bisa melakukan itu dengan uh, uh, konsep yang lebih baik karena tujuannya itu tadi. Kami ingin menjadi perusahaan energi yang dapat menawarkan solusi yang lebih baik gitu. Lalu kami juga punya niat untuk Partnering dengan uh, negara uh, uh, cities maupun industries untuk melakukan hal yang sama, yaitu apa yang mencapai net zero itu uh, di tahun 2050. Nah, yang terakhir adalah pasti kita memerlukan inovasi, ya itu hal-hal yang tidak mungkin di, tidak dilakukan apabila kita ingin mencapai um, apa perubahan itu kita pasti harus membutuhkan sebuah uh, apa kegiatan yang terus-menerus untuk melakukan inovasi. Uh, berikutnya di tahun 2030 memang ada beberapa hal yang ingin kami capai. Nah, mungkin uh, yang terbesar di sini misalnya dilihat bahwa kami ingin bahwa produksi oil and gas kami itu turun sampai 40% di tahun 2030. Nah, Kenapa sampai seperti itu? Karena itu tadi kalau tidak dipaksa untuk mencari sebuah inovasi baru. Nah, inilah yang harus dicapai, ya kan? Tapi apakah ditinggalkan? Ya tidak. Tapi pastinya kita harus fokus pada hidrokarbon yang resilient, tapi pada saat yang bersamaan kita harus benar-benar meningkatkan uh, apa? investasi kita untuk uh, renewables gitu. Nah, harapannya pada saat tahun 2030 ini BP sudah menjadi perusahaan yang sedikit lebih berbeda gitu ya. Berbeda dalam artian bahwa yaitu tadi kita bisa menjadi sebuah perusahaan yang menawarkan solusi untuk energi yang yang lebih baik gitu. Nah, lalu dalam masa transisi ini sebetulnya apa sih yang diperlukan gitu ya? Sebetulnya gini, Uh, ini sebuah PR yang di internal pun kami banyak ditanya. Bagaimana sih uh, kita membalance ya antara sini re renewables ini dengan si oil and gas uh, apa konvensional yang sekarang ini kita lakukan? Ya sebetulnya itu bukan sesuatu hal yang harus dipertentangkan. Uh, kenapa? Karena begini, yang dibutuhkan saat ini itu adalah bagaimana pada saat kita berpikir tentang produksi, kita juga bersamaan berpikir tentang bagaimana mengurangi karbon emissionnya. Nah, apabila itu dilakukan dalam sebuah paradigm yang sama, jadi setiap kali kita bicara tentang pengembangan sebuah apa, tempat baru, di situ kita bicara tentang bagaimana kita melakukan carbon emission, management, dari carbon emissionnya, itu tentunya juga akan sangat membantu untuk mencapai dual challenge itu, ya kan, increasing the production, tapi pada saat yang bersamaan tetap apa, memenuhi bagaimana kita mengurangi emisi kita. Nah, yang berikutnya lagi, ini tadi juga sudah disebut juga oleh sebetulnya oleh Pak Dirjen ya, mengenai nilai keekonomian dari karbon. Nah, itu pasti akan sangat membantu apabila peraturan tersebut ada, dan di mana itu bisa membantu juga banyak perusahaan energi untuk bisa ikut uh, berpartisipasi di dalam hal itu. Dan semoga, makanya itu tadi saya bilang, ini enak juga nih jadi pembicara terakhir, karena dari pagi dengar <laughs> Pak Dirjen, itu kayaknya sudah sangat sejalan gitu ya. Jadi apabila ini semua bisa dilakukan, pastinya akan sangat-sangat luar biasa. Nah, dan sebetulnya semua perusahaan-perusahaan mega saat ini itu memulai, memiliki kesempatan yang sangat unik untuk bisa berpartisipasi dalam menjawab dual challenge itu increasing the production but at the same time reducing emission. Kenapa? Karena ya pertama, ada source dari CO2-nya, ya kan? Karena setiap pengembangan migas itu kan pasti ada ada CO2-nya. Lalu tadi disebut beberapa kali juga oleh Pak Pak Dirjen mengenai storage, ya kan? Oil and gas reservoir ini di mana-mana bisa menjadi sebuah Storage yang bisa dipakai, kan, gitu sebetulnya, dan dekat dengan sumber dari CO2-nya. Teknologi migas, industri migas itu sangat terkenal dengan uh, kemampuan teknologinya. Zaman dulu, mungkin orang tidak berpikir, ya, untuk di laut dalam kita bisa melakukan eksplorasi, hanya menaruh node saja, misalnya, tapi berapa puluh tahun kemudian, nah itu semua bisa dilakukan gitu ya, jadi tanpa harus ada ledakan dan segala macam. Jadi teknologinya ada, skill setnya itu juga ada, dan yang terakhir adalah kalau kita bisa meningkatkan uh, apa, uh, recovery dari dari hidrokarbon dan monetisasi dari karbonnya, itu juga mampu dilakukan. Jadi menurut saya kata-kata transisi itu penting lalu yang berikutnya lagi tidak perlu dipertentangkan sebetulnya antara si hidrokarbon apa uh, dengan climate change karena apa? karena sebetulnya there is this very unique opportunity untuk kita melakukan itu bersamaan. Sehingga transisi itu tadi bisa berjalan dengan baik tetapi pemenuhan terhadap Paris uh, Paris goal dan kemudian NDC kita tetap bisa tercapai dengan melakukan hal itu. Jadi Uh, mungkin itu uh, terakhir dari saya, uh, tapi ya itu tadi saya sih tidak melihat bahwa peran dari perusahaan migas itu sangat ada dan sangat uh, mampu untuk bisa menjawab yang namanya dual challenge itu. Terima kasih, Mbak, Mbak Felda. Ya, terima kasih, Ibu Becky. Um, ini Ibu Becky juga sudah. Um, menggarisbawahi bahwa perusahaan energi energi sekarang itu uh, sudah bergerak ke energi transisi tentunya uh, kemudian juga kita nggak tahu apakah pandemi ini yang membuat kita semua berpikir lebih <laughs> baik lagi sehingga banyak strategi strategi yang harus dirubah begitu um, untuk uh, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab uh, ini ada sudah ada beberapa pertanyaan tapi saya ada beberapa pertanyaan juga untuk uh, saya lempar ke para narasumber untuk men-trigger juga ya diskusi kita supaya lebih uh, baik lagi dan uh, mohon sekali lagi dari para peserta yang hadir jangan malu-malu untuk mengetik pertanyaan kalian di kolom chat. Jadi untuk pertanyaan saya yang pertama ini uh, bisa ditujukan ke Pak Nuki dan Pak Satya jadi tadi sudah dikatakan bahwa uh, beberapa negara ASEAN sudah berhasil, ya, sudah kita bilangnya sudah bisa menganggapnya bahwa berhasil dalam mengimplementasikan renewable energy atau ya energi transisi uh, dengan uh, cara hampir mendekati dari target uh, bauran energi di negaranya masing-masing. Nah, dalam hal ini, apakah dari Pak Nuki dan Pak Satya bisa memberikan pandangan? Posisi Indonesia dengan posisi negara-negara ASEAN yang lainnya, kita itu posisi di energi transition itu seperti apa sih sebetulnya? Apakah kita tertinggal jauh? Terus kemudian kira-kira um, apa sih hambatannya yang perlu kita pahami bersama? Begitu. Mungkin dari Pak Nuki bisa menjawab dahulu, kemudian Pak Satya mungkin memberikan pandangan dari sisi Indonesia-nya. Kasih. Ya uh, terima kasih uh, Bu Filda. <clears throat> kalau kita melihat konteks Indonesia dan terhadap negara Asia Tenggara yang lain, sebetulnya um, tidak terlalu jauh berbeda kalau saya boleh uh, bicara sejujurnya. Ada beberapa negara tidak banyak sebetulnya yang sudah bisa mencapai uh, atau uh, melampaui targetnya. Seperti yang saya sampaikan tadi Vietnam contohnya. Vietnam berhasil melampaui target mereka sampai dengan 16 gigawatt untuk apa namanya untuk energi terbarukan terutama dari solar karena mereka memiliki garis instruksi yang cukup jelas dari pemerintah mereka dan dan itu juga di apa diakui apa namanya posisi grid yang mereka miliki itu juga sudah cukup apa namanya cukup uh, cukup uh, advance dan uh, terintegrasi antara satu ujung utara dan ujung selatan. Uh, jadi uh, di Indonesia cukup berbeda dan cukup unik uh, karena kita kepulauan. Eh uh, uh, terbesar jaringan terbesar itu ada di Jamali, Ya, kita belum terkoneksi ke Sumatera, kita belum terkoneksi ke Kalimantan dan sebagainya. Sehingga cukup cukup parsial pada saat kita bicara peningkatan energi terbarukan yang berhubungan dengan electricity. Nah, akan berbeda ceritanya pada saat itu terkoneksi, dan nantinya bisa terkoneksi pula ke Asia Tenggara. Nah, pada saat itu, itu terjadi, kita bisa menjadi pemain yang cukup uh, cukup penting di, di regional ini. Jadi, uh, energi transisi kita bicara uh, uh, ke sana, kita harus melihat tentang interkoneksi dan juga konsep perencanaan desentralisasi dan sentralisasi yang harus kita utamakan. Kalau di wilayah timur, tidak bisa kita masuk ke wilayah sentralisasi karena sangat-sangat uh, costly ya seperti juga kasus yang terjadi di Filipina mereka susah untuk bisa masuk ke sentralisasi karena kepulauan uh, sehingga uh, biaya yang dibutuhkan sangat mahal lalu mereka melakukan extreme measure yaitu liberalisasi power uh, transmisi mereka uh, itu yang terjadi dan banyak adalah yang yang mereka hadapi juga uh, itu mungkin yang bisa saya sampaikan mungkin Pak Satya bisa terima kasih Bu Filda Terima kasih, Pak Nuki, Pak Satya, Monggo silakan kalau ya, ada. Terima kasih. Uh -huh. Memang uh, kalau di Indonesia itu semuanya ada sebetulnya. Ya, jadi kalau kita berbicara renewable, all resources are here. Ya. Permasalahan yang menjadi boleh dikata menjadi hambatan itu lebih kepada harga dan bagaimana soul of taker kita mau ngambil atau tidak. Jadi di Indonesia kan PLN sebagai sole of taker. Dan seperti diketahui bahwa PLN itu tidak bisa menjual begitu saja listriknya menggunakan market price. Jadi kita memang tidak dikelola menggunakan market economy untuk sumber daya alam kita ya apabila itu dikonsumsi oleh masyarakat. Semua diatur. Jadi kita memang heavily regulated country ya. Sehingga yang menjadi faktor yang paling utama itu adalah mengenai harga. Apabila kita bisa selesaikan harga ini dengan baik, ya paling tidak ada satu insentif fiskal dan non fiskal yang akan nanti diterapkan. Jadi ini sudah sudah dilakukan oleh pemerintah. Kita sudah mengusulkan kepada presiden melalui perpres tentang harga EBT. Saya yakin capaiannya akan lebih dari yang sekarang. Jadi kalau yang sekarang itu baurannya 11,2 persen, ya energi primer, tapi kalau sudah kita convert menjadi energi final itu sekitar 14 persen. Nah, memang separuh masih ya dengan target kita di tahun 2025 yang 23 persen. Maka yang kita sekarang lagi dorong itu energi surya. Jadi kalau solar home system kita, solar rooftop kita itu akan masif bisa dilakukan karena itu yang paling affordable yang menurut saya cukup uh, bagus. Cuman kita lagi mencoba agar uh, apa trade nya yang ke masyarakat apabila kita excess capacity kita jual itu tidak hanya dihargai 65 persen hari ini kan cuma 65 persen karena 35 persen PLN bilang nah, anda kan ngirim lewat grid saya nah, itu menurut kita masih terlalu tinggi. Jadi kalau itu bisa kita tekan nanti ya mudah-mudahan kita lagi bekerja untuk itu. Kita harapkan nanti penggunaan daripada energi surya itu bisa masif. Nah, kalau itu bisa dilakukan, bisa me, me, apa, meningkatkan daripada uh, apa, meningkatkan daripada penggunaan energi baru terbarukan ya secara uh, bauran. Tadi uh, pasti akan meningkat. Nah, maka masalah yang mesti kita pecahkan itu tetap masalah harga panas bumi juga demikian. Ya. Panas bumi hari ini. Uh, Ya walaupun geodipa sudah bisa tujuh sen, tetapi untuk new geothermal itu mereka masih membutuhkan uh, untuk investasi dan pengembalian investasi serta risiko itu masih di atas 10 sen. Nah strategi pemerintah ada, caranya adalah bagaimana kalau sangkos ya di dalam apa investasi awal itu bisa ditanggung oleh pemerintah. Jadi kita bisa mencontoh oleh gas lah dalam hal ini. Ya jadi apabila nanti apa eksplorasi awal dan lain sebagainya, apabila mereka nanti bisa komersial viable, itu bisa diganti di depan. Itu juga bisa memberikan appetite untuk pengembangan daripada uh, apa uh, geothermal untuk biofuel ya, terutama uh, untuk etanol ya kita mencoba agar campuran nanti ya campuran yang P30 yang mandatory hingga sampai yang lebih tersebut itu juga mampu untuk berkompetisi dengan premium apabila dia campur ya karena kalau sekarang ini uh, harganya masih lebih tinggi daripada Pertamax karena di Jawa Timur juga dicoba ya yang dinamakan dengan OPOV -op, one product one pesantren jadi satu pesantren dia menanam kasava menanam apa pohon singkong ya untuk dijadikan etanol di sana. Nah itu cuman uh, kita lagi minta ya teman-teman di Surabaya meminta supaya pemerintah daerah bisa mensubsidi karena bedanya sekitar 250 sampai 300 rupiah per liter. Nah, jadi memang ada beberapa apa kendala tadi di dalam pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia dalam konteks mengenai affordable tadi. Jadi menurut saya itu menjadi apa stressing ya buat kita di dalam rangka transisi nanti di samping masalah intermittent ya kalau intermittent kan secara teknik bisa kita bisa kita akali lah ya ya kalau di Southern California itu wind power tuh di space load-nya menggunakan geothermal dia campuran antara wind dengan geothermal jalan juga ya tapi mereka kan affordable dalam hal ini nah kita coba kita sekarang membuat insentif yang tidak hanya fiskal tapi juga non fiskal jadi kalau misalkan apa biofuel yang menggunakan apa lebar, kalau bisa atau jarak itu lemnya disediakan oleh pemerintah. Itu kan merupakan kebijakan yang non fiskal yang bisa mempermudah. Nah maka saya masih optimis bahwa Indonesia bisa mengejar ketertinggalan ter dalam konteks untuk target kita sendiri ya. Jadi bukan kita membandingkan dengan yang lain, tapi target kita sendiri agar itu bisa kita apa kita kejar supaya 23 persen bukan merupakan target yang not achievable, achievable, tapi harus disertai dengan banyak revisi daripada kebijakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Nuki dan Pak Satya. Sebelum saya lanjut dengan pertanyaan ke Ibu Becky dan Pak Daniel, di sini ada Pak Romi. Pak Romi, Pak Romi ini kan di Australia, mungkin ada ya sedikit memberikan Pendap pandangan gitu di Australia tuh kayak gimana sih um, energi transisinya? Apakah memang sudah advance atau bagaimana? Mungkin uh, beberapa kalimat dari Pak Romi untuk sharing. Ya, yeah. ya yeah, terima kasih Mbak Pilda bisa kedengeran ya, bisa kedengeran kan ya? Bisa Pak sudah? Oh ya yeah, oke okay, terima kasih. Uh, sedikit berbeda tadi yang disampaikan oleh Pak Satya kan seperti Pak Satya bilang bahwa di Indonesia itu heavily regulated ya. Uh, Uh, seperti PLN atau pertamina sendiri masih ada apa yang mungkin Korekmi mi Rong Pak Satya mungkin bahasanya uh, kurang tepat tapi masih ada fungsi sosial yang menjamin bahwa ketersediaan energi untuk semua lapisan masyarakat yeah. nah, itu itu berbeda dengan uh, yang ada di Australia karena memang uh, di sini sangat didorong uh, sektor swasta untuk berperan akan tetapi Uh, dalam hal transisi, yang sangat ditekankan adalah pemerintah yang membuat uh, sebuah roadmap. Begitu, sebuah kebijakan uh, untuk jangka panjang dalam hal transisi, gitu. dan ini pun sesuatu yang diperdebatkan sangat di dalam uh, Australia sendiri, gitu, karena berbagai kepentingannya, dan kembali itu kembali menjadi suatu isu politik. Begitu, ya, akan tetapi baru saja uh, belum lama ini karena COVID ini ya jadi negara seperti Australia kan sangat ber apa namanya uh, rely on manufacturing begitu pak ya. Nah karena COVID ini uh, semua aktivitas menurun. Nah pemerintah mencanangkan bahwa dengan jelas uh, bahwa gas adalah recovery plan untuk uh, membangkitkan ekonomi, akan tetapi juga bisa menuju ke arah uh, low emission atau net net zero gitu. Nah itu yang sedang terjadi. Meskipun demikian itu sangat diperbaktikan sekali karena meskipun dari jumlah populasi Australia itu sekitar 25, tapi itu adalah salah satu negara dengan uh, emisi yang terbesar gitu ya karena um, sangat reliant on heavy manufacturing gitu. Nah di sini mungkin yang bisa kita pelajari ya untuk uh, Indonesia sendiri bahwa pemerintah uh, mungkin bisa lebih tegas dengan memberikan policy yang bisa memberikan arahan kepada uh, sektor swasta untuk uh, membantu dalam hal mencukupi kebutuhan energi dan yang uh, apa low low karbon gitu yang net zero. Kemudian juga perbedaannya adalah di Australia sendiri uh, saat ini sangat uh, reliant dengan batu bara. Kalau kita melihat itu uh, dari Australia itu yang kita katakan adalah East Coast itu uh, dari pantai timur Australia sangat tergantung dengan batu bara, kemudian Uh, di tengah uh, negara bagian South Australia sendiri itu sudah mulai membaik dan South Australia ini menjadi contoh, suatu contoh menurut saya pandangan saya bahwa gas itu masih tinggi kemudian ada porsi renewable termasuk solar termasuk uh, wind turbine itu cukup seimbang nah, kemudian kembali ke ke arah uh, West Australia itu nah itu juga uh, heavily reliant on gas. Gitu. Nah ini yang 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 sekarang masih diperbatkan antara kepentingan untuk renewable dan kepentingan untuk fossil fuel gitu. Nah sebenarnya ini juga ada kembali bahwa saya lihat tadi uh, dari BDP itu ada masalah advokasi. Advokasi mengenai advokasi itu bisa berarti juga memberikan uh, pengertian kepada masyarakat apa sebenarnya fosil fuel itu gitu karena di sini juga uh, Friksi sosial terjadi juga ya nggak cuma dalam hal uh, apa di tingkat politik tapi di tingkat masyarakat biasa tuh juga ada yang oh anda ini bekerja di um, perusahaan minyak anda ini bekerja di perusahaan batubara mengacu batubara sehingga anda tidak um, apa, berperan aktif dalam menurunkan emisi. Hal seperti itu kan sebenarnya kalau kita bisa ini kembali aplikasi kalau kita sebagai profesional pelaku di industri energi sebenarnya bisa menjelaskan bahwa tidak semerta-merta apa yang anda anda masuk ke mobil, anda nyalakan mobil, anda pakai mobil listrik. Nah, itu listrik yang di generate itu kan sebenarnya dari berbagai macam sumber gitu. Nah, itu juga salah satu yang uh, agak kurang menurut saya dan itu juga bisa lebih ditingkatkan itu. Ya. Tapi perbedaan lagi juga bahwa keuntungan kita bahwa Indonesia itu di diber, uh, diberkati dengan berbagai uh, di, apa ya, berbagai sumber of energi terutama geothermal. Nah, itu yang bisa kita aktifkan di sini. di Australia sendiri itu mulai baru, baru mulai mencari sumber-sumber gitu. Jadi kembali poin saya adalah bagaimana pemerintah sendiri menetapkan sebuah polisi yang juga segera sehingga roda energi ini bisa berjalan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Robi. Jadi memang kembali lagi ke pemerintah ya, untuk apa mendukung energi transisi ini. Um, ini ada, saya langsung aja ke ada pertanyaan dari uh, peserta yang hadir. Ini ditujukan kepada Pak Danif uh, dan Ibu Becky dari Wing Yatmi. Untuk Pak Danif, bagaimana skop kerja Pertamina Power? Apakah ada potensi terjadinya overlap dengan PLN? Kemudian, untuk Ibu Becky, apakah BP ada rencana investasi geotermal uh, renewable? di Indonesia bisa dijawab pada mute dulu silakan Pak bisa di unmute lagi like, Pak mohon maaf ya okay. uh, Pak ditanya mengambil, sorry sorry tampil myself <laughs> oke okay. ya terima kasih atas pertanyaannya mungkin ini klarifikasi mungkin tadi yang advokasi juga kita memang mungkin ada apa ya pengertian apakah terjadi um, apa namanya overlap ya antara PLN dengan uh, Pertamina Power uh, Indonesia pada intinya mungkin jawabnya tidak ya karena kita itu sebenarnya lebih kepada uh, memberikan energi gitu ya uh, energi um, kita kita sebenarnya bisa disamakan dengan uh, misalnya Adaro uh, Power gitu ya. Kita kan Pertamina itu perusahaan oil and gas yang bertransisi. Jadi untuk bertransisi kita um, apa namanya um, mencoba me, apa, menciptakan uh, uh, power yang dengan low emission atau uh, apa namanya uh, renewable energy. Gitu. Jadi sebenarnya kita sama sekali tidak um, overlap dengan dengan PLN karena kita menganggap uh, diri kita ini sebagai penyedia energi power yang berasal dari New dan renewable energy, gitu. Jadi sama seperti ini ada IPP lain yang juga memberikan power kepada PLN. Mungkin jawaban singkat saya seperti itu. Terima kasih, Pak Bida. Terima kasih, Pak David. Jadi tidak ada overlap, gitu ya, dengan tegas. Kemudian untuk Ibu Becky, apakah BP ada rencana investasi geotermal renewable di Indonesia? Terus tadi kayaknya tadi saya lihat tadi Mas Satnan ada satu pertanyaan lagi. Nanti kita bisa lanjutkan. Jangan Ibu Becky. Ya, terima kasih Mbak Felda. Jadi, pertama tadi ya secara apa? secara umum globally kami sebagai perusahaan tadi disebutkan bahwa pada saat 2030 memang kami ingin betul-betul meningkatkan investasi dari renewables ya. Jadi atau energi terbarukan yang bisa dilakukan. Sehingga opportunity-opportunity uh, untuk mencari energi terbarukan itu kami lakukan di mana-mana. Ya, di, di, jadi itu adalah menjadi salah satu bagian dari aims kita yang ingin kita capai. Sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Satya itu adalah sesuatu hal yang sangat uh, apa istilahnya uh, uh, atraktif gitu ya untuk kami sebagai investor gitu apabila nanti betul-betul ada uh, sebuah um, uh, strategi ataupun sebuah uh, uh, peraturan yang memang betul-betul bisa membantu kita untuk memang fokus di dalam renewable, tapi tentunya. Kami pasti mencari, dan itu adalah salah satu dari strategi kita globally, di mana kami memang akan mencari sebuah investasi-investasi baru dalam di, di renewables gitu. Ya, Ibu Becky, terima kasih jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi, lanjut aja ke Ibu Becky masih. Bagaimana strategi BP dalam mengelola existing SDM-nya dalam transisi ini? <tuh>. Jadi uh, mungkin kalau saya boleh share, ya, jadi di beberapa negara yang di luar Indonesia ya, dimana betul-betul uh, gabungan antara kedua hal yaitu antara konvensional dengan dengan renewable itu sudah betul-betul apa sangat maju gitu, misalnya transisi karir itu sudah terjadi. Ya, di mana mungkin tadinya yang uh, seseorang memang ahli di, di pengelolaan sumur, lalu kemudian dia berubah menjadi uh, apa peneliti di bidang yang lain, yaitu di bidang yang renewable. Karena apa tadi kalau uh, saya kembalikan gitu ya, sebetulnya uh, industri migas ini kan memiliki uh, opportunity yang unik ya, karena apa ya, itu setnya ada, teknologinya ada, untuk memang melakukan hal itu, nah. Dan itu sudah kami lihat di beberapa negara di di, di luar yang memang di mana kedua uh, industrinya baik yang konvensional maupun yang renewable itu sudah sama-sama maju dan kemungkinan transisi itu bisa dilakukan. Oke, terima kasih Becky jawabannya. Uh, ini ada pertanyaan juga untuk Pak Satya dan Pak Muki dari Wibi Harsum Yatmi Norwegia. Wah, jauh deh. Uh, untuk Pak Nuki dan Pak Satya, apakah penggunaan coal batu bara untuk power plant masih realistis untuk mencapai target 30% GHG emission reduction di 2030? Mm -hmm. Itu pertanyaan. Pak Satya kayaknya udah ngangguk-ngangguk, silakan Pak Satya duluan, kemudian Pak Nuki ya memang ya, itu menjadi tantangan ya sebetulnya kalau menurut saya jadi memang kita tidak bisa maka tolong ini di apa diambil uh, bukan sebagai posisi dulu karena kita lagi debat di dalam di dalam konsol ya di dalam mengenai mendiskusikan mengenai ini gitu karena uh, banyak orang yang selalu menginginkan target face out Kapan sih kita facing out Batubara? Ya, kita masuk ke dalam renewables. Nah, bagi kita sebetulnya uh, ada dua senario untuk batu bara. Satu itu it upgrading, ya, kita kita uh, baik itu coal to gas atau coal to liquid atau menjadi TMI itu menjadi salah satu apa uh, strategi. Uh, yang kedua kita masukkan carbon pricing. Jadi ada externality factor cost tadi seperti yang dalam presentasi saya. Jadi supaya mereka juga tahu sehingga harga batu bara, ya, apabila mau dikonvert kepada listrik itu sudah memasukkan faktor kerusakan lingkungan. Dan dengan demikian nanti akan bisa kita perbandingkan dengan energi baru dan terbarukan. Apakah itu langsung mematikan batu bara tidak? Kalau kita melihat kebijakan yang sudah ada saat ini, PLTU sudah tidak lagi di Jawa. Tapi kita berbicara PLTU konvensional ya, PLTU yang sekarang ini gitu, yang PLTU masih mempunyai emisi karbon yang cukup tinggi gitu. Nah, tapi di kemudian hari kita akan mencoba dengan strategi-strategi itu sehingga batu bara ada, tetapi mas karena dia dikonversi dan, atau dia di-upgrade ya, sehingga uh, kandungan daripada emisi karbonnya bisa ditekan. Jadi menjadi karbon intensity. Itu yang apa yang lebih kita fokuskan di sana. Tetapi carbon pricing itu merupakan kebijakan yang juga tidak mudah. Itu pasti kita akan ditentang oleh mereka yang memang berada di dalam dunia batubara apabila itu tidak kita kemas dengan baik. Maka ini perlu satu political will dari pemerintah untuk supaya pengelolaan daripada batubara yang ada di domestik itu bisa kita maksimalkan, tetapi tidak mengotori lingkungan dengan baik nah itu yang apa menjadi sesuatu yang baru dan makanya saya senang kalau di sini ada Pertamina ada BP untuk mulai memikirkan teknologi yang appropriate ya agar emisi karbon yang dihasilkan oleh fosil tadi bisa ditekan sekarang kan sudah sudah mulai apa fly as bottom ash itu sekarang menjadi Diskusi yang menarik dan diimplementasikan diberikan award gitu ya. Sekarang ini bahwasannya dia tidak masuk limbah beracun di dalam apa PLTU itu menurut saya satu movement yang yang cukup positif. Nah nanti kita akan berbicara lagi mengenai karbon intensity di setiap PLTU. Nah, menurut saya itu menjadi bagus. Memang ya, yang dimaksud dengan carbon neutral itu juga disertai dengan carbon trading di sini sebetulnya. Kalau kita mau zero carbon ya fosil akan sangat berat untuk itu. Tapi kalau ada carbon trading itu menjadi juga menjadi salah satu sarana kita untuk mengecil carbon neutral. Itu posisi kita sampai saat ini ya. Ya, makasih Pak Satya. Untuk panuki mungkin selain uh, call ini ada tambahan juga pertanyaan geothermal. Uh, gimana sih dibutuhkan agar ada penambahan geothermal? Uh, uh, yang bisa ditingkatkan secara signifikan, mungkin nanti Pak Nuki bisa uh, sharing gitu di negara ASEAN lain. Bagaimana sih untuk uh, juga yang tadi terkait dengan penggunaan coal untuk power plant? Serta uh, gimana cara menambahkan geothermal di Indonesia? Karena Pak Nuki, ya, mm, sebelum masuk ke geothermal, uh, saya juga bicara tentang coal dulu, menambahkan dari Pak Satya sampaikan. Uh, kita tidak bisa uh, semata-mata menyalahkan coal kalau kita bicara tentang uh, GHG emission. Uh, uh, kalau boleh jujur, semua energi terbarukan pun juga memiliki uh, tanggung jawab terhadap uh, emisi yang ada, proses produksi PV juga, dan dan sebagainya. Dan yang cukup uh, surprising itu, kalau kita bicara uh, transisi dari coal ke gas misalnya, gas pun juga tidak semerta-merta dia lebih flash emission karena kebocoran dari gas flare sebagainya itu dengan CH4-nya yang potensial apa namanya? global warming potensinya lebih tinggi daripada CO, CO2 itu malah bisa mengakibatkan posisi yang equal dengan emisi yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara. Nah, itu 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 hal yang harus kita pahami juga. Jadi perlu studi yang 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 cukup komprehensif untuk memperhatikan ini karena apa yang dilakukan oleh uh, UNFCCC dengan 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 model mereka itu belum pernah kita challenge betul betul apakah betul sih sebetulnya yang bertanggung jawab terhadap uh, apa namanya uh, GHG ini atau larinya ke climate itu dari uh, solely problem yang keluar dari batu bara saya masih meragukan itu secara 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 uh, keilmian ya karena belum pernah kita challenge itu perhitungan uh, dari uh, IPCC dan UNFCCC uh, meskipun dari negara kita sendiri itu dari sisi coal. Jadi, tapi pemerintah kita dan Asia Tenggara sudah jelas dalam komitmen mereka untuk tidak menambah uh, subcritical uh, power plant. Uh, Bu uh, Filda. Ini cukup menarik karena uh, uh, teknologi yang tadi uh, saya sampaikan heli teknologi ini seperti ultra supercritical itu sekarang sedang di betul-betul di, diperhatikan dan juga co-firing uh, diperhatikan juga oleh negara-negara di Asia Tenggara karena di Jepang sendiri di Yokohama dipasang satu ultra super critical di tengah kota Yokohama. Padahal standar emission yang yang paling ketat itu ada di Jepang. Kita tahu sendiri sedikit aja karbon dioxide melebihi dari standar sudah pasti pabrik di sana akan berteriak gitu kan. Yang jelas pabrik ataupun pembangkit itu akan di stop dan mereka berani memasang ultra super critical di Yokohama kota besar di dekat uh, Tokyo itu suatu bukti bahwa kita pun bisa melakukan itu dan kebetulan uh, ten membersnya juga sepakat untuk penambahan semua pembangkit listrik larinya ke su, uh, super critical dan ultra super critical. jadi suatu suatu langkah yang saya pikir sangat bagus untuk bisa me, 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 mengoptimalkan uh, transisi ini jadi tidak transisi tidak terjadi secara drastis tapi betul betul uh, secara gradual ya secara bertahap dan dan strategis ya Uh, memanfaatkan uh, natural resource yang, yang kita miliki. Kita bicara geothermal, geothermal itu sangat penting bagi bagi peningkatan uh, VRI karena problematika dari dari energi terbarukan uh, dari VRI adalah intermitensi uh, di mana kelembaman dari pembangkit itu perlu perlu betul-betul uh, uh, apa namanya uh, optimum ya pada saat kita bicara memang kalau kita bicara hanya uh, coal akan susah untuk bisa menanggulangi kelembaban, ah oh, sorry, ke intermitensi yang dihasilkan oleh VRI. Makanya geothermal, gas, ya, nuklir itu termasuk alternatif yang yang, yang paling menarik untuk bisa mengatasi uh, intermitensi yang dihasilkan oleh uh, VRI. Itu pun juga terjadi kalau kita bicara tentang uh, prosentase berapa sih? Sebenarnya prosentase yang paling uh, ideal pada saat ini dengan kondisi misalnya Indonesia dengan uh, 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 bauran pembangkit yang yang sebagian besar dari dari batu bara, apakah kita bisa menaikkan share sampai ke 30 persen? Itu juga pertanyaan yang sampai saat ini belum terjawab. PLN, SDM pun juga masih berdebat masalah ini. Kenapa Vietnam bisa tiba-tiba naik ke 16 GW? Karena mungkin kondisi bauran mereka lebih secara kelembaman mereka bisa menghandle perubahan VRI yang ada di negara mereka. Di negara kita banyak pertanyaan. Kita nggak bisa mencapai lebih dari 10 persen tapi juga ada studi yang mengatakan bisa sampai dengan 20 persen. Nah, Hal ini masih menjadi perdebatan yang cukup menarik ya, karena itu tadi kalau kita bicara jamali, oke, okay. kita bicara jamali yang didominasi oleh batu bara, secara konteks kita tambahkan VRI lebih dari 30 mungkin akan mempengaruhi kestabilan dari grid itu sendiri. Tapi pada saat kita gabungan ke Sumatera dan sebagainya, apakah itu akan berbeda dan sebagainya, itu juga harus kita lakukan studi yang lebih dalam lagi. Jadi bicara tentang peningkatan VRI ataupun RI di pembangkit itu sesuatu yang yang, yang butuh studi yang lebih dalam dan juga keterlibatan dari pihak swasta untuk bisa apa namanya berinvestasi ya karena kalau kita berharap kepada pemerintah saja mungkin akan akan berat di ongkos ya karena ini dilakukan sebelum investasi apa sebelum mencapai nilai keekonomian dari dari sebuah pembangkit ya nah, saya pikir itu uh, sangat penting harus kita lakukan studi-studi uh, studi yang 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 penting untuk bisa menilai atau mencari uh, konteks dari sisi uh, peningkatan VRI percentage VRI di kita terima kasih panuki uh, mungkin untuk pak ali atau pak ahmad kalau misalnya terkait dengan geotermal itu bagaimana pak Perkembangan, mungkin pak ali ahlinya Geothermal. Mungkin bisa apa ya, memberikan uh, insight sedikit gitu Pak singkat terkait dengan perkembangan geothermal di Indonesia. Terima kasih waktunya Mbak Hilda dan juga para peserta semua. Ya, saya uh, saya rasa geothermal uh, memang kita punya potensi yang sangat besar. Bisa dibilang terbesar di dunia tapi untuk yang high enthalpy, kalau kita bicara geothermal sebetulnya setiap lokasi di muka bumi ini punya potensi geothermal. Jadi negara dengan luas area yang paling besar memiliki potensi panas bumi lebih besar. Seperti sekarang Amerika mengklaim sebagai yang terbesar di dunia untuk potensi geothermal. Tapi itu berarti untuk semua, untuk yang high end yang paling tinggi tetap di Indonesia karena kita di Ring of Fire. Nah, perkembangan geothermal sebenarnya cukup cukup menarik jadi beberapa tahun terakhir ini memang terjadi peningkatan yang cukup besar. Tapi kalau kita lihat peningkatan itu tetap hasil dari WKP WKP lama yaitu yang di bawah Pertamina dan juga di yang JOC Pertamina. Jadi kalau WKP baru masih sangat minim. WKP baru maksudnya produk dari Undang-Undang Panas Bumi tahun 2003 yang kemudian direvisi menjadi tahun 2014. Itu hasilnya masih sangat minim karena yang di yang baru berhasil uh, di, uh, dikembangkan itu baru dua, yaitu satu di uh, Muara Labuh di Sumatera Barat dan satu di Sorik Merapi. Nah, yang lain belum ada. Jadi istilahnya produk dari Undang-Undang Panas Bumi itu masih sangat minim. Jadi masih kalah dari produk yang sebelum Undang-Undang. Memang banyak sekali faktor yang apa menjadi tantangan di geothermal. Yang utama sebenarnya adalah uh, masalah kalau saat ini. Masalah yang utama bukan masalah teknis karena kalau geotermal itu teknologinya teknologi sederhana saja dan sudah ada dari tahun 1900-an awal. Jadi bukan sesuatu yang katakanlah apa masih riset tapi sudah proven cukup lama. Tapi yang utama sekarang justru yang utama itu adalah masalah sosial. Di mana tiap lokasi geotermal semua mendapatkan penentangan dari masyarakat. Nah, ini yang judul juga, juga sangat apa ya? Ya, kita nggak menyalahkan dalam arti masih minimnya uh, awareness masyarakat mengenai geotermal ini. Jadi masih banyak kesalahpahaman di masyarakat mengenai geotermal itu ya dianggap seperti oil and gas dan mineral yang lain. Jadi dianggap seolah-olah kita itu juga menggunakan lahan uh, apa lokasi dari uh, kehutanan yang cukup besar, kemudian dituduh juga akan mengurangi air tanah yang mana itu juga tidak tidak tepat terus kemudian juga yang paling sering juga dikemukakan kekhawatiran tentang terjadi nanti seperti di Lapindo yang mana secara nature geothermal dan uh, gas reservoir dan oil reservoir itu berbeda di mana yang uh, geothermal itu rata-rata di uh, under pressure justru tekanannya di dalam bumi lebih rendah daripada hidrostatik tidak seperti oil dan gas nah karena kekurang pahaman masyarakat seperti itu jadi uh, mudah sekali untuk katakan terpancing dengan isu-isu yang tidak uh, bertanggung jawab melalui media. Jadi penentangan itu hampir terjadi di semua lokasi panas bumi. Jadi itu yang sekarang lebih sulit untuk uh, di, di apa di, yang hubungannya dengan kehutanan. Namun sudah banyak uh, perkembangan di mana di daerah Uh, geothermal itu yang potensi yang bagus. Uh, kebetulan ada di daerah, daerah konservasi. Nah, ini kemudian dulunya uh, tidak memungkinkan, tapi dengan aturan atau undang-undang yang baru, itu memungkinkan masih perlu banyak aturan-aturan yang lebih detail. Di samping itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Satya, juga Pak Nukid, yaitu mengenai masalah harga. Nah, harga ini memang geothermal, bisa dibilang relatif uh, agak mahal. Namun kalau dari itu kan dari sisi eh, dari sisi perusahaan kalau negara kan eh, berpikirnya harusnya dari sisi total economic benefit yang diterima oleh negara. Nah itu yang harusnya di, dihitung. Nah makanya kalau ada ide seperti disampaikan oleh Pak Sati yang mengenai karbon tax segala macam itu akan sangat menolong sekali eh, perkembangan so, geothermal karena geothermal sendiri tetap mengeluarkan emisi. Saya selalu jelaskan kepada masyarakat geothermal. Bukan berarti terus nggak keluar emisi tetap, tapi uh, cukup kecil. Jadi cuma 75 gram per kwh. Sementara batu bara yang disebut Pak Nuki yang subcritical <tuh> tadi yang 1000 atau satu kilo per kwh, bedanya sangat jauh. Nah ini yang sebenarnya uh, apa namanya akan menjadi uh, keuntungan dengan mempertimbangkan faktor eksternalitas uh, itu menjadi geothermal uh, menjadi lebih menarik karena uh, tidak lagi berarti kompetisi masalah harga, tapi lebih kepada faktor-faktor yang juga uh, yang intangible. Kira-kira seperti itu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Dan saya boleh menambahkan, Mbak. Firda, iya, ya. saya di, juga di penasaran, sini ya. Pak Ahmad, <laughs> saya juga penasaran nih yang ada berita terkait dengan pembentukan holding BUMN Panas Bumi, mungkin Bapak bisa <laughs> menambahkan juga itu uh, akan mendorong energi transisi, seharusnya ya. Tapi mungkin ya, sekilas, Pak. Silakan, Pak Ahmad. <laughs> Terima kasih. Jadi menarik ada Pak Satya juga dan sangat mengembirakan mendengarkan the wacana faktor-faktor eksternalitis ini akan di, uh, diperhitungkan. Karena satu hal yang perlu didorong juga kalau kita mau mengembangkan panas bumi adalah uh, faktor keekonomiannya. Sebetulnya untuk PLN juga isunya keekonomian. Hanya keekonomian pengusaha pengembang ke panas bumi dan keekonomian PLN ini bergerak di arah yang berlawanan. Kalau kita hanya... Uh, berbicara di sisi harga listrik per se, tetapi sebetulnya kan kita juga bisa mengajak Pak Nuki nih untuk mendorong ke penelitian-penelitian dan juga uh, uh, visinya bahwa levelized cost of electricity menghitungkannya untuk masa depan dan dalam konteks transisi energi, maka LCOE ini harus mengikut sertakan faktor-faktor dekarbonisasi itu tadi sehingga orientasi kita tidak ke masa lalu tapi ke masa depan karena begini transisi energi ini sebetulnya kan uh, grand challenge ya Mbak Filda atau wicked problem tidak ada satu pihak pun yang bisa menyelesaikannya tidak juga pemerintah Indonesia sendiri tetapi semua um, semua elemen yang ada di masyarakat itu harus berkontribusi untuk mensukseskan uh, transisi energi nah transisi energi sendiri ini sebetulnya sangat berbeda dengan skenario pemenuhan kebutuhan energi masa depan. Ini dua hal yang sangat-sangat berbeda. Satu bersangkutan tentang um, um, supply chain. Satu lagi bersangkutan tentang tentang komitmen ataupun pilihan sistem energi apa yang akan menjadi basis dari um, dari uh, pemenuhan kebutuhan energi Indonesia di masa depan. Dan kemudian ada masa transisi ini yang harus dikelola bersama. Dan sebetulnya masa masa transisi ini yang yang sangat-sangat uh, penting. Kalau kita menggunakan dasar misalnya dari dari final uh, energy formnya yaitu listrik, kita tidak bisa lepas dari desain uh, RUPTL-nya. Nah, kemudian kalau di Indonesia misalnya untuk masa depan bagaimana dengan base load-nya? Apa sih sebetulnya yang makes sense untuk uh, mensuplai base load untuk listrik Indonesia di masa depan? Mengingat uh, affordability itu sudah pasti, tetapi juga bagaimana dengan energy security-nya? Dan kalau kita bicara transisi energi, hubungannya dengan panas bumi misalnya, bahwa energi uh, atau transisi energi ini tidak bisa lepas dari bagaimana kita mendaya gunakan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin indigenous resources. Sumber daya energi yang memang localized di Indonesia tidak bisa diekspor dan harus dimanfaatkan di Indonesia. Nah, ini sebetulnya salah satu karakter dari panas bumi. Proses bisnis panas bumi ini hampir mirip dengan hulu migas, sebetulnya mulai dari eksplorasi sampai kemudian pengembangan, yang sangat berbeda adalah monetisasinya, minyak, dan gas pada saat kita punya. Fluidanya di mulut sumur ini komoditas sudah bisa jadi duit nih. Nah untuk panas bumi kita sudah punya uap fluidanya di, di, di mulut sumur ya Pak Satya. Ini belum tentu bisa jadi duit nih ya. Nah ini ini yang menurut saya menjadi tantangan kita bersama ya tidak hanya untuk pengembang panas bumi tetapi juga untuk pemerintah dan dan tentunya di sini dari Dewan Energi Nasional Pak Satya. Kalau kita melihat dan belajar dari negara-negara yang sudah sedikit lebih maju di dalam meningkatkan penggunaan energi terbarukan pasti ada komponen kebijakan yang memihak dan memaksa. Ya. Artinya apa? Memihak masa depan dan kemudian memaksa elemen-elemen yang ada untuk kemudian juga berkontribusi terhadap uh, uh, value change untuk untuk meningkatkan uh, energi terbarukan untuk uh, untuk masa depan kita dan dan ini keterkaitan antar faktor antara dua faktor ini tidak bisa dilepaskan kalau saya boleh share screen sedikit ya Mbak Filda ya ya silakan Pak Ahmad sebentar, saya nggak bisa share screen ini dari Mas Adnan bisa di open untuk share screen-nya. Uh, ya udah saya, saya ternyata nggak bisa share uh, share screen di sini tetapi kalau misalnya kita lihat uh, dari komponen uh, pemerintah misalnya dukungan uh, kebijakan dan kemudian harus ada faktor dari uh, Dorongan pasar juga dan dorongan pasar ini kan agregat dari dari investasi kemudian dari dari teknologi ya, dan dan sebagainya maka harus ada harus ada um, dukungan kebijakan yang motivating yang mendukung. Kemudian harus ada faktor dari pasar yang juga um, uh, mendukung juga ya ada kemauan untuk investasi dan lain sebagainya. Pertamina tadi Pak Danif sudah menunjukkan komitmen untuk investasi, BP juga menunjukkan uh, komitmen untuk investasi nah sangat senang tadi mendengar Pak Satya juga mengutarakan wacana-wacana persiapan-persiapan bagaimana pemerintah ini akan memberikan dukungan melalui rangkaian kebijakan yang memihak kepada masa depan dan memihak kepada energi terbarukan nah kombinasi dua-duanya ini yang akan membantu untuk mempercepat transisi energi di Indonesia. Kalau saya boleh tambahkan satu lagi, kalau kita bicara skenario, tadi Pak Nuki juga mulai dengan skenario. Sebetulnya kita untuk transisi energi kita harus memilih dulu nih. Untuk skenario ada dua pilihan masa depan. Kita mau menggunakan adaptif skenario atau transformatif skenario. Nah kalau menurut saya untuk transisi energi kita harus memilih transformatif skenario, yaitu sesuatu skenario yang kita siapkan yang akan membantu kita dan semua semua pihak yang terkait untuk mengupayakan masa depan yang kita inginkan. Kalau adaptif seolah-olah ya kita memahami apa yang akan terjadi di masa depan, tapi kemudian kita menyesuaikan diri kita saja. Pokoknya kita survive. Nah, untuk transisi energi dan untuk kemakmuran Indonesia, rasanya kalau kita tidak bisa seperti itu. Kita harus memilih transformatif senario. Bagaimana kita bisa shaping masa depan kita? Terima kasih Mbak Firda. saya nambahkan dikit dong setel apa Uh, tertarik nih dengan yang disampaikan oleh Pak Ahmad. Jadi begini, memang di dalam apa, uh, transisi itu kita tidak latah, Pak. Jadi Indonesia tidak pada posisi kita langsung memposisikan diri seperti apa yang AIE bilang atau yang most of the Western Europe uh, sudah declare dan lain sebagainya. Tidak. Karena kita adalah fossil economy, fossil fuel economy base ya. Sehingga kita mencoba untuk uh, sedemikian rupa meminimize dampak kerusakan daripada fosil tersebut yang untuk menuju kepada energi baru terbarukan. Maka kenapa yang penting adalah karbon intensitinya dikurangi. Jadi intensitas karbonnya itu yang dikurangi. Itu sudah sudah berkontribusi erat terhadap uh, uh, Paris Agreement yang ada di dalam apa di dalam NDC kita. Itu take away yang yang bisa kita lakukan as of today ya. Jadi yani kita tidak melakukan memang yang menekan banyak, Pak. Orang tuh selalu pengen Indonesia akan declare carbon neutral sekian pada tahun sekian. Begitu BPPT atau Kemenristek bilang tahun 2070 sudah di challenge terlalu lama. Kenapa nggak 2050? Kenapa nggak 2040? Gitu. Mereka tidak tahu konsekuensi dalam dalam pengelolaan sumber daya alam kita. Nah, ini yang sebetulnya uh, kita lagi apa? Uh, exercise gitu ya. Yang penting adalah kesadaran terhadap uh, intensitas karbonnya itu ada. Karena kita yakin apabila kita mengetahui itu, ya maka kenapa ide carbon pricing itu bisa diterima hari ini, bisa dievaluasi oleh Kementerian Sdm dan Dan betul-betul juga menandaskan faktor ini, karena kita melihat gitu, kita tidak bisa tidak bisa apa menghindar daripada kandungan karbon, hanya bagaimana kita bisa mengelolanya ya sedemikian rupa. Masa depan tentang renewables itu sesuatu yang harus ya karena kita menuju ke sana. Maka uh, saya seringkali mengatakan bagi negara maju, uh, perusahaan multinasional yang bagus, ya kita simpel aja permintaannya, bring your technology untuk membuat renewables menjadi lebih affordable daripada yang ada sekarang. Karena dunia itu sekarang kan persaingan antara renewables dengan fosil itu lebih pada harga. Ya di saat harga fosil drop, betul-betul drop, itu renewables juga akan kelimpungan juga gitu. Makanya solar kenapa atau energi surya kenapa bisa apa bisa sedikit picking up karena kebetulan harganya sangat affordable itu yang pertama yang kedua saya ingin menambahkan sedikit yang mengenai uh, apa geothermal kebetulan saya dulu uh, sebagai ketua pansus untuk revisi undang-undang geothermal jadi ada satu yang lupa itu adalah mengenai pemanfaatan langsung. Jadi geotermal itu ada dua pemanfaatan tidak langsungnya jadi listrik, pemanfaatan langsungnya itu menjadi tempat-tempat uh, rekreasi. Jadi seperti spa dan lain sebagainya itu pemanfaatan langsung. Kita bisa memanfaatkan uap itu langsung ter, uh, apa, untuk dijadikan fasilitas-fasilitas rekreasi yang bagus. Ini belum berkembang di Indonesia menurut saya ya dibandingkan dengan beberapa yang ada di luar negeri. Maka itu juga menjadi faktor yang kita dorong. Di samping dulu uh, geotermal itu ada kalimat pertambangan tambang tambang panas bumi itu yang membuat mereka tidak bisa masuk di dalam hutan ya karena ada kalimat seperti itu itu sudah berhasil kita hilangkan ya sehingga hambatan kita di dalam apa hutan-hutan khususnya di hutan lindung itu mudah-mudahan uh, berkurang paling tidak dibandingkan dengan yang lain yang tidak kalah penting lagi bahwa geothermal itu closed system jadi uh, kalau dibilang dia harm to the environment, itu juga sesuatu yang kayaknya kita, ano, Pak Ahmad dan uh, Pak Ali, untuk kita sosialisasikan untuk masyarakat. Ya. Karena Betul, so, ada tuh ceritanya normal gitu. semua sistem. Jadi bersih sebetul lingkungannya. Betul. yang kita juga prihatin. Gitu. Yang jelas, hambatan yang paling utama itu adalah it's not close to the market. Itu benar. Karena rata-rata mereka di kaki-kaki gunung. Gitu. Jadi tidak dekat dengan dengan apa dengan pasar gitu maka nanti kita harapkan smart grid itu kalau bisa segera bisa apa bisa terjadi di Indonesia ya supaya bisa mengabsorb semua uh, sumber sumber listrik dari uh, apa dari renewables yang bisa kita gabungkan dengan sumber yang dari fosil mungkin itu tambahan dari saya sedikit boleh titip juga Pak Satya setelah kita boleh masuk hutan sekarang nggak boleh pakai airnya Pak karena undang-undang sumber daya air nah, itu <laughs> sekarang dia. menjadi hambatan berikutnya begitu kan? Nah, ini 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 challenge untuk pemantauan masalah juga, baru ya oh, gitu. Oke okay. panas bumi di di sini ya, ini. Nah, kemarin ya. kemarin kita juga dari Pertamina Geothermal Energi juga beraudiensi dan bersilaturahmi dengan Dirjen Sumber Daya Air di Kementerian PUPR kan? Nah ini kan. Ya stakeholder kita expanding nih Pak Satya dan Mbak Filda ya bahwa bahwa stakeholder untuk pengembangan energi terbarukan di Indonesia pun ternyata sekarang juga marah, um, uh, menyangkut departemen-departemen teknis yang tadinya itu kita tidak pernah um, tidak, tidak tentu, pernah uh, ya, berhubungan nah, Exactly seperti yang tadi disampaikan Pak Satya, ya kita jelaskan juga bahwa sebetulnya dalam penggunaan air um, air tanah misalnya untuk membantu proses Uh, pengembangan panas bumi, proses drilling dan sebagainya, geotermal uh, geothermal itu closed loop system. Ya, yeah. jadi jadi yang dikeluarkan pun akan kembali lagi ke uh, ke bumi begitu ya. Yeah. bukan bukan sesuatu yang di uh, diambil kemudian uh, habis ya atau dihabiskan. Cold, bahkan yeah. pemakaian airnya pun sebetulnya untuk membantu proses pengeboran misalnya ini sangat sedikit dan akan dikembalikan lagi juga ke ke, ke dalam tanah. Dan ini adalah tantangan real um, kita ya Mbak Mbak Vilda, bahwa satu ada ada economic challenges, ada juga regulatory uh, challenges, ada juga uh, socio cultural um, uh, challenges di dalam pengembangan ini. Jadi saya saya sepakat dengan Pak Sat ya masa transisinya ini. Tadi yang menarik di eh, Pak Nuki kan uh, cost of energy transitions gitu. Nah, di, di Indonesia rasanya kalau kita juga belum menghitung ini kira-kira berapa sih cost kita bersama-sama untuk mengelola masa transisi. Um, nah, ini dan bagaimana kemudian kontribusi dari komunitas uh, seperti panas bumi, energi terbarukan yang lainnya sebetulnya untuk offsetting that, that, that cost untuk Indonesia. boleh yes. uh, menambah menambahkan uh, Mbak Vilda? Jadi boleh sebenarnya singkat aja paling, ya, maaf karena waktunya ge terbatas. Geothermal uh, secara teknologi dan proses bisnis ini sangat dekat dengan oil and gas. Jadi sebetulnya kalau mau geothermal jalan pelakunya juga harus oil and gas yang nggak jalan di Indonesia salah satunya karena pelakunya nggak punya background oil and gas. Nah, jadi seandainya oil and gas itu masuk ke geothermal, itu sebenarnya nggak beda-beda jauh. Sama beda tadi yang disampaikan oleh Pak Satya mengenai market. Tapi itu justru bisa menjadi keuntungan untuk membalan bisnis oil and gas di mana yang sangat tergantung sama market price dan geothermal itu harganya tetap. Jadi justru seperti menghedge bisnis daripada uh, oil and gas itu sendiri. Nah, harusnya digabung seperti itu. Kalau enggak, enggak akan jalan juga. Kalau enggak ngerti, oil and gas masuk ke geothermal lebih enggak mudeng lagi. Gitu. Jadi kira-kira menurut saya seperti itu. Tentang uh, geopolitik sedikit Bu Hilda bisa tadi tetap. Ya. Silahkan sila Singkat aja, Pak. Singkat, Oke. Ya. Maaf uh, ini menarik karena uh, diplomasi karbon Pak Satya beberapa negara ASEAN itu uh, saling melihat satu dengan yang lain. Beberapa tanya Indonesia gimana sih target untuk dekarbonisasi sebagainya. Satu negara yang lain juga menanyakan hal itu karena uh, uh, betul beberapa negara ditekan untuk bisa menyebutkan angka tahun ya. Uh, bukan hanya Indonesia, mereka juga quote unquote tertekan tapi yang menarik pada saat kita diskusi dan beberapa negara maju juga ikut diskusi itu sebetulnya mereka juga memahami uh, ke, ke, kebutuhan kita, keperluan kita terakhir dengan area kemarin. Kenapa kalian nggak bicara speak up loh. Gitu, di COP 26 misalnya? Uh, kenapa kalian nggak bicara Asian Way? Ini karena selama ini kalau kita bicara tentang energi demand yang paling besar 20 tahun lagi itu Asia, Asia Tenggara bisa surpass uh, Eropa misalnya. Nah, kenapa kita nggak? Kita nggak mendrive awar uh, our, our apa namanya uh, emission uh, target by our own gitu. Kenapa kita harus didrive oleh negara yang uh, kebutuhan energinya semakin lama semakin turun, sedangkan kita semakin lama semakin naik. Semakin naik betul. Hanya yang sangat menarik dan kita tidak pernah maju ke sana pak. Ya jadi platform hmm. di, di global harus kita manfaatkan betul untuk speak up. Itu, itu saran hmm. dari Pak. <laughs> ya. Jadi, ya dengan Indonesia yang yang firm dengan itu dan seluruh negara Asia Tenggara sama Pak sebetulnya. Hanya mereka ya karena karena kultur kita ya di diplomasi global kita masih malu-malu dan tidak mau speak up. Itu yang harus kita uh, bicarakan bersama. Bagaimana kita bisa melakukan diplomasi karbon ini? Kita maka... nggak punya ASEAN Directive, nah, itu yang jelas. Ini berbeda dengan EU. Kalau EU itu EU Directive. Memang charter di ASEAN begitu, Ya kita ya, tidak betul. bisa memaksa apa antar negara. Kalau kita sebetulnya ASEAN secara regional energi strateginya solid, Pak, kita bisa menekan di luar. Jadi nggak nggak cuma Indonesia, tapi kita harus menjadi satu apa satu satu kesatuan. Ini kan repotnya kita tuh cuma understanding aja ini. Yeah, yeah, antara okay. antara emong de ASEAN country, jadi itu sesuatu yang mungkin kita mesti work out in the future yeah, yeah. Ya. Kalau yeah. bisa nanti Pak Nuki kita undang di DEN, Pak kita diskusi. Saya saya pikir akan menarik itu. Ya yeah, pak. Supaya uh. kita tahu bagaimana apa manuver apa uh, di dalam regional strategi energi. Harus bersama sama yeah. diplomasi ini di bawahnya, Pak. Tidak bisa yeah, betul. Wikuat. Ya. Yeah. Terima kasih Bapak-Bapak. Waduh, ini ada kelanjutannya habis ini. Ini sangat baik sekali Oke. dan ternyata diskusinya semakin menarik. Tapi karena terbatas waktu, uh, dan tadi Panitia juga sudah <laughs> menginformasikan jam 5 harus sudah selesai. Um, jadi saya akan rekap ya uh, untuk diskusi kita hari ini. Jadi, preparation for energy transition. Where are we now? Begitu. Jadi kalau energi transisi kan Bukan hanya geotermal saja, tapi ada yang lain-lain juga, misalnya solar, kemudian tadi biofuel, kemudian juga ada uh, air, bayu, ya, dan uh, biogas juga, baterai dan solar tv juga. Jadi yang saya rekap untuk diskusi hari ini, Where are we not uh, kita sudah menuju ke arah energi transisi yang baik, begitu ya. Tadi sudah dikatakan mungkin ada beberapa kendala dan tadi Pak Ahmad juga sudah mengatakan bahwa uh, ini perlu uh, effort dari segala. Pemangku uh, kepentingan dari pemerintah, kemudian juga dari swasta, kemudian juga dari masyarakatnya sendiri, begitu. Tadi Pak Nuki juga mengatakan bahwa sebenarnya pengembangan teknologi penting juga untuk mendukung transisi energi, gitu. Uh, kemudian Pak Satya juga mengatakan bahwa uh, proses transisi ini tetap perlu memanfaatkan sumber energi fosil, tetapi yang ramah lingkungan, gitu ya Pak. Terus kemudian tadi Pak Danif uh, juga sudah menceritakan juga bahwa Pertamina itu uh, sudah memasok uh, uh, dia memasok 71% kebutuhan energi nasional, tetapi siap memimpin energi transisi di Indonesia dengan empat pilar utama, yaitu gas to power, EBT, geothermal and manufacture. Kemudian Ibu Becky juga mengatakan bahwa BP juga BP juga memperlakukan konsep integrating energy system, di mana low carbon electricity dan energy serta fossil fuel diharapkan dapat saling berkesinambungan dalam memenuhi kebutuhan energi yang didrive oleh tingkat mobility. Jadi kesimpulan dari ini semua dalam memunjukkan transisi energi, itu perlu dukungan dari multi sektor, diperlukan kolaborasi dari pemerintah, swasta, akademisi, ya Pak Ali juga nih Pak Ali, dan masyarakat. Jadi kebutuhan energi Indonesia akan terus meningkat, namun kita juga dihadapkan pada isu lingkungan. Di mana emisi karbon perlu untuk ditekan, jadi oleh karena itu integrasi antara energi terbarukan dan energi fosil yang ramah lingkungan itu sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Jadi, kesimpulannya, Risto, semoga uh, ini uh, kita tercapai, cita-cita kita untuk menuju energi transisi yang uh, baik, yang maturity, gitu ya. Um, Sebelum mengakhiri sesi FGD kali ini, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan pemaparan yang luar biasa, serta Pak Ahli, Pak Ahmad, dan juga Pak Romi. Untuk itu, Panitia FGD 4 juga telah menyiapkan memento yang akan kami serahkan pada setiap narasumber. Mungkin Mas Adnan sudah siap, jadi kami memanggil kembali Pak Muki, Pak Ahmad sebagai penasehat FGD 4, Pak Ali Asad, Ketua FGD 4, serta Pak Romi jaya Sekretaris FGD 4 untuk uh, berfoto bersama dan juga memberikan memento kepada Pak Nuki. Jadi ini mementonya Pak Nuki dari Panitia Yakni International Virtual Conference 2021 yang secara virtual kami memberikan <tuh>, kepada Pak Nuki. Terima kasih Pak Nuki. Kemudian kami manggil Pak Satya, Pak satya Widya, Widya Yuda, uh, ini kami memberikan memento juga kepada Pak Satya dan Panitia Yatmi International Visual Conference 2021. Masih Pak Nuki, ini Mas, <laughs> Mas Ya, akhirnya nih. Pak Satya, kami berikan ke Pak Satya. Terima kasih, Pak Satya. Terima kasih, terima kasih. Paparan yang luar biasa. Selanjutnya kami memanggil Bapak Danif Danusa Putro, Ya sudah baik untuk uh, menerima memento dari panitia Yatmi International Visual Conference 2021. Terima kasih pada Nia atas waktunya. Kemudian terakhir kami manggil Ibu Becky Unijaya. Berikut ya. memento untuk Ibu Becky. Ya. Ya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Ibu Becky. Selanjutnya kita akan foto bersama. Kami manggil semua narasumber. Panitia FGD 4 dan Board yakni untuk membuka kamera dan memberikan senyumnya yang paling hangat. Silakan Zat Anan memberikan aba-aba. Mungkin satu lagi Ibu Filda dari Pak silakan untuk memberikan momentum kepada Ibu Filda. Oh Saya kelupaan, malah saya kelupaan. Iya, Terima kasih, terima kasih Pak Ali dan panitia dari IATM International Regional Conference 2021. Terima kasih sekali Mbak Filda sudah bersedia jadi moderator acara ini sehingga menarik sekali. Dengan senang hati, Pak Ali. Selanjutnya gimana masalahnya? Kita foto bersama? Oke baik, mari kita berfoto bersama Bapak Ibu pembicara. Moderator, komite, dan juga mungkin dari dari uh, Yatmi Board, silakan untuk ikut bergabung. Satu dua tiga. Berarti pada ini. Boleh dinyalakan nah, untuk kameranya ya. para peserta. Tadi saya nyalain. Senyumnya Pak senyum Ibu Becky. <laughs> silakan mas ramot untuk skin capture. Oke okay, kita ada tiga sesi ya mas, ada tiga halaman nih. Kita mulai dari halaman pertama ya. Mulai ya. Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Oke okay. halaman kedua. Satu, dua, tiga. Halaman ketiga satu dua tiga oke okay, terima kasih bapak ibu terima kasih terima kasih terima, kasih. terima, kasih. terima, kasih. terima kasih. semuanya sukses terima kasih ya dengan berakhirnya sesi diskusi serta penyelenggaraan memento maka berakhirlah FGD 4 dengan tema tema preparation for energy transition where are we now hari ini sebelumnya kami ingatkan ingatkan kembali bahwa di akhir acara akan disampaikan report dari seluruh rangkaian FGD hari ini Uh, jadwal dan link ini sudah di depan layar uh, untuk presentasi laporan FGD. Jadi, ini akan ada laporan FGD, dan ya? jadi ada empat laporan nanti akan dipaparkan. Kemudian, jangan lupa wow, ada quiz yang menarik di sesi presentasi nanti. Uh, ini first winner yang 400.000, second winnernya 300.000, dan third winnernya 200.000. Jadi, jangan lupa untuk juga ikut tetap uh, di dalam sesi terakhir ini. Jadi, kami atas nama panitia mohon maaf jika ada kesalahan atau yang tidak berkenan di dalam pelaksanaan acara FGD 4 ini. Saya Filda Citra Yusgiantoro, undur diri, dan sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Filda dan Bapak Ibu. Sukses Bu Filda. Terima kasih salam salam buat bapak saya adik kelas beliau iya dulu di yang di Semarang siap 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 Siap, siap ya ya terima kasih Pak Ali Pak Ahmad Terima kasih Pak Romi juga terima kasih nanti saya juga mau hadir untuk reportnya terima kasih Pak Nuki terima kasih Pak Satya terima kasih Pak Daniel dan Ibu Becky selamat sore terima kasih terima kasih Pak Nuki terima kasih Ibu Filda Terima kasih, terima kasih Pak Ahmad. Terima Pak kasih sama-sama. Kita berkumpul dulu, Pak Ahmad atau Pak Ali dan Pak Romi. Oke, okay. nah, ya. saya di sini. Iya, terima kasih. Selama saya lift dulu ya, Mas, Terima itu. kasih banyak Ibu, terima kasih banyak Pak Maki, terima kasih rekan-rekan semua. Pak Anan, terima kasih ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Uh, untuk sesi closing nanti akan ada pembacaan summary Pak Romi, mungkin dari Pak Romi nanti yang mewakili FGD kita untuk pembacaan. Uh, ya, apa? Uh, Simpulannya tadi dari Mbak Filda udah, <laughs> udah. Iya sih. Tadi dicatat, <laughs> <atau? Udah. laughs> Ini kan ada namanya nih. Udah tadi Mbak Filda tuh ya, karena memang juga. Kalau tadi soal poin-poin yang catat ya sambil berdiskusi, memang saya mencatat beberapa hal itu ya. Hmm. Uh, temanya itu affordable, sustainable, energy security, to guarantee energy dalam artian tidak intermittent itu kata-kata yang uh, ini. Kemudian ya affordable itu dari segi consumer ya. Kemudian keekonomian uh, itu juga dari dua sisi. Satu sisi pemerintah. Dan satu sisi swasta itu juga menjadi yang didiskusikan terus gitu. Kemudian saya mencatat juga kombinasi tipe energi uh, untuk menuju transisi ke arah renewable itu kombinasi yang disesuaikan uh, dengan Indonesia. Nah ini hubungannya tentang tadi yang seperti Pak Muki kemukakan dan mungkin Pak Satya juga mengenai uh, geopolitik pressure gitu ya itu sangat menarik karena ketika negara maju berbicara tentang ke arah low zero emission energi penggunaan energi menurun di mana sebaliknya kita ini meningkat jadi yeah. uh, kita juga mungkin ini bisa menjadi satu poin bahwa harus disesuaikan dengan uh, keadaan uh, regional atau negara masing-masing itu uh, saya mencatat juga uh, mengenai roadmap uh, dari pemerintah sendiri memberikan suatu polisi atau roadmap yang yang Pak Ahmad bilang tadi yang berpihak kepada masa depan, itu yang jelas yang kemudian bisa memberikan uh, tidak hanya pemerintah sendiri tapi pihak swasta atau semua uh, stakeholder untuk bekerjasama ke arah sana gitu. Apa lagi yang saya? Yaitu sih yang saya catat Ada carbon carbon ya. tax Pak. Uh, iya maksud... ada carbon tax iya. ya mungkin ya carbon Akan tax juga dorong untuk membuat renewable menjadi lebih uh, apa lebih uh, menarik ya. Yeah. itu dari saya yang saya catat um, mungkin bapak-bapak ada yang oh multidisciplinary approach interdepartemen uh, seperti Pak Ahmad bilang tadi penggunaan untuk geotermal itu ya, stakeholder bertambah, itu bisa dimasukkan dalam uh, catatan. Oh, sama, ini Mas Romi, uh, sebetulnya uh, pelaku uh, oil and energy uh, industry sebetulnya siap untuk uh, mendukung uh, energy transition, dan mereka bukan berarti anti, tapi mereka juga siap menjadi pemain di dalam energy transition ini. Ini Pak, siapa Mas Adnan, ini formatnya gimana nanti laporannya? Apakah harus diketik di presentasi atau uh, bagaimana? Ini saya juga kurang jelas laporannya itu. Atau boleh di-share ke saya Pak, nanti saya akan taruh di slide ini. Formatnya. Uh, ya saya ini sebenarnya lagi ngambil note aja, karena kalau lihat background saya, saya lagi di mobil sebenarnya. Tapi mengikuti. Ah, iya. ya. <laughs> siap, siap. Uh, Dikirim di, di, di saja ke Mas Adnan. Nanti iya, kemudian teman -teman. bisa di, disamberikan ya, kita Cluster-cluster clusterkan -kan poin-poinnya gitu iya, ya, Mas Adnan. Tapi ya. iya. hmm. satu hal itu yang tidak. harus kita bawahi juga sih sebetulnya, konsep uh, transisi energi ini harus disesuaikan dengan kondisi negara Indonesia yang khas ya, baik the fact oh. bahwa Indonesia itu negara kepulauan, di negara katulistiwa kemudian, Uh, dalam fase sumber apa, energinya juga matematik uh, 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 sumber indigenous energy resourcesnya yeah. itu juga juga berbeda gitu yeah. kan nah energi transisi ini kan harus mendayagunakan semua faktor-faktor yang khas Indonesia itu tadi jadi memang yeah. tidak bisa kita copy and paste uh, negara lain, negara lain. Yeah. tujuh pak saya ini ininya keyword-keyword ya Mas Adnan ini ya. Ini ya, mungkin berupa saya poin saja tidak apa Pak. Berupa saja. Uh -oh. ya. uh -oh. Uh -oh. Tidak poin. Ah, iya. boleh berapa poin. Poin, poin ini ya saya foto yang catatan note saya ini oh, tadi okay. sambil. <laughs> Oke okay, boleh. Saya tanya nanti saya di WhatsApp atau apa ini Pak? Nanti. Uh, nanti setelah di disamerikan, Mas Adnan di share aja lewat WhatsApp dulu, gitu. Oh baik, baik. Hmm. saya akan share via uh, WhatsApp. Nanti closingnya jam berapa? tujuh pak kalau jam tujuh ya. sekitar jam tuh ini nggak diangin di sini ya jam tujuh harusnya mas jam tujuh ya pak Alir. ya, ingat Saya ingat saya jam tujuh Ini sudah saya kirim Pak Anang. Ini .30, uh... .30, betul. oh, uh, 7.30. Oh, 7.30, bukan jam 7, 7 ya. 7.30. Pak Anang, ini... Saya sudah terima, uh, Pak Romi, Iya, ini kita uh, ini masih ada peserta. Ini apakah diskusi ini terbatas atau peserta juga bisa datang sebenarnya? Just oh. wondering aja. Masih ada sisa ya. Oke, saya akan bisa ya kalau di eh uh, enggak maksudnya seluruh peserta bisa ikut ke closing gitu kan? Pak, oh, oh, kalau, kalau ya? closing juga? ya? Iya. Enggak, ini pembicaraan kita ini masih ada peserta apa memang peserta bisa diikutkan atau Uh, saya Apa? akan remove remove dulu, Pak. Ah, maaf. Ya, mungkin bisa di remove kali. Kalau satu-satu itu yang uh, ini saya lihat masih ada 17 partisipasi kan sebenarnya. Wah tujuh belas kita hanya berenam atau berlima ya, mungkin bisa di remove dulu. Itu. Mungkin sisa dari tadi nih. Oh, hmm. ini ada beberapa yang sudah mulai lupa dimatikan seperti ini. Hmm. Uh, itu mungkin nanti Pak Adnan, eh Mas Adnan bisa disamarikan gitu ya, nanti dikirim, nanti bisa saya bisa mewakili, enggak ada masalah. E, tadi memang diskusinya menarik sekali, jadi saya sebisa bisa mungkin menulis poin-poin sambil berdiskusi. Itu yang tadi Mbak Filda itu sempat dicatat Mas Adnan, atau mungkin bisa diputar rekamannya kembali gitu. Ah, oh, rekamannya Tetap saya aja, bisa, mau saya... bisa minta aja ke Mbak Filda Mas Adnan minta uh, saya kita, ya, Oh, berkata diminta, di, di, diminta juga ya. nggak apa-apa kok. Ini oh, bisa, kita kan direkam ini, jadi bisa diputar. Putar iya, bagi. bisa diputar. Tadi terakhir kayaknya sudah summarize cukup baik itu dari iya. Uh, Mbak Filda itu. Iya. Jadi mungkin bisa diputar bagian terakhir nanti Mas Atan bisa uh, apa di di note juga gitu. Berarti yang part ini, eh, mohon maaf, tidak kelihatan. Yang ada di bawah garis, apa tanda silang itu ya, Pak Romi berarti ya? Iya, di bawah, ya, di bawah tanda silang double. itu. Dari ya, semoga, itu ya. semoga tulisannya bisa kebaca ya. Kebaca, kebaca. <laughs> gitu memang. <Kebaca>. Tapi <laughs> <laughs> memang diskusinya kurang lama kayak tiga jam tadi saya juga. Karena memang di awal planner itu sangat sangat nyaret tadi saya lihat. Ya, memang ya. yang seperti Pak Ahmad bilang ya, ini bukan masalah kecil ini kayak kalau di sini bilangnya generational issue. Jadi bukan hanya yang tua saja tapi semua orang gitu dan itu juga akhirnya membuat masalah ini kompleks kan karena uh, akhirnya bergantung seperti yang tadi Pak uh, Satya bilang uh, para pelaku yang di call itu juga sangat resisten karena memang kembali dampak sosial tadi kita tidak membicarakan banyak mengenai dampak sosial orang yang bisa kehilangan pekerjaan, karena poli ditutup dan segala macam juga mungkin bisa kita tambahkan tapi saya tidak tahu apakah relevan juga ya gitu oh it is it is very relevant di Indonesia nah justru hmm. bagaimana kita mengelola masa transisinya ini kan karena yeah. bukan bukan berarti satu orang akan menjadi yang kalah kemudian yang lain yang menjadi winner tidak kok jadi kalau hmm. dilihat dari konteks Indonesia untuk foreseeable future ini semua punya porsinya, betul betul pak. Ya, hanya um, hanya melakukannya dengan cara yang berbeda kan, Pak Satya betul. tadi juga sudah mengatakan oh, migas masih masih diperlukan, cuma bisa nggak kita mendapatkan industri migas yang lebih clean, ramah lingkungan ya. Ya kemudian ya, batubara juga sama kebutuhan batu bara masih ada dan sayang kalau sumber daya batubara di Indonesia juga tidak tidak digunakan kan? Nah, ya. Ini tadi kita tidak sempat masuk ke situ strategi Pertamina misalnya akan sangat berbeda dengan strategi BP strategi Exxon Betul. dan lain sebagainya karena akses ke resourcesnya itu tadi. Betul. Akses ya, ke indigenous resources ini sangat-sangat berbeda. Itu akan membuat strateginya berbeda nah, di Indonesia. Hmm. Malah justru bagaimana kita bisa bisa mendayagunakan indigenous resources yang ada, baik hmm. itu panas bumi maupun yang lainnya di dalam masa transisi ini. Ya, ya. dan dan tadi seperti yang saya kemukakan juga bahwa perbedaan mendasarnya bahwa Indonesia itu mencoba menjamin kebutuhan energi untuk semua lapisan masyarakat. Makanya perbedaan dengan Australia adalah kalau di sini memang uh, private sector driven gitu. Jadi perdebatan itu apa tarik-menarik gitu memang akhirnya didasarkan pada uh, ekonomi, bisnis gitu. Yang berbeda di Indonesia mungkin karena Pertamina mencoba menjamin ataupun uh, negara menja mencoba menjamin kebutuhan energi untuk semua masyarakat. Jadi bebannya memang lebih banyak Nah, tidak cuma dalam hal kebijakan, tapi pemerintah pun turun tangan ya dalam artian melalui BUMN, Geodipa ataupun yang lainnya itu. Dan itu perbedaan itu yang mesti kita sadari juga ketika negara lain berbicara mengenai uh, apa pengadopsian energi transisi ini, mereka punya support system dalam artian Sektor swasta yang sudah matang gitu untuk uh, ikut berpartisipasi di mana di Indonesia, dan saya melihat bahwa negara perannya sangat besar, dan itu harus didukung dengan dari seperti Mas, Mas Ali bilang tadi, ya pemerintah berat memang berat, tapi akhirnya juga menyangkut dari segi apa ya, karena kan pemerintah itu sama saja pajak orang-orang ya. seperti kita yang membayar juga betul, betul. itu.